الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اياه نعبد واياه نستعين واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله setelah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan kita sudah menikmati taufik Quran ayat-ayat Al-Quran dibawakan oleh ustaz kita alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan ta'lim subuh hari Ahad dan sebagaimana telah kami umumkan kemarin, insyaallah pada kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang sedang melakukan perjalanan dakwah dari Mekah ke Mukarramah dan Madinah Al Munawwarah, yaitu di bawah pimpinan dari Ustaz Arif Umairi. Dan semoga setelah dua hari berada di Masjid Istiqamah melakukan i'tikaf dan kegiatan-kegiatan dakwah, insyaallah pada hari ini kita ingin mengenal lebih lanjut tentang gerakan-gerakan dakwah dan perkembangan dunia Islam sehubungan dengan aktivitas kegiatan dari saudara-saudara kita yang tergabung di dalam jamaah tabligh. Khususnya hari ini, insyaallah Masjid Istiqamah mencoba untuk melakukan sebuah diskusi dan tanya jawab kepada khalayak dan untuk itu insyaallah kegiatan ini dipancarluaskan melalui gelombang 96.2 FM. Assalamualaikum para pendengar di rumah. Anda dapat berpartisipasi nantinya di dalam diskusi atau tanya jawab seputar kegiatan jamaah tabligh melalui telepon HP 0812 581 6763. Kami ulangi 0812 581 6763 0812 581 6763. Baik hadirin sekalian, sebagai pengantar kami memperkenalkan bahwa Ustaz Arif Sulaiman adalah seorang alumnus dari Universitas Kairo Mesir, Fakultas Fakultin jurusan ilmu hadis. Jadi insyaallah kita akan mencoba untuk mendapatkan hujah-hujah seputar beberapa pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang insyaallah akan saya wakili yang telah saya tampung dengan fokus tentang masalah fikih dari kegiatan jamaah tabligh. Sebab adalah satu keniscayaan untuk kita mencoba membuka diri dan mencoba mempertanyakan hal-hal yang meragukan buat kita kepada ahlinya. Dan semoga pada hari ini kita akan bisa mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan penjelasan-penjelasan dari yang berkompeten untuk memberikan penjelasan. Saya kira demikian pengantar dari kami dan sekali lagi diharapkan kita bisa mencoba untuk mendalami kegiatan-kegiatan ini. Dan kita tidak usah ragu dalam rangka mencerdaskan masyarakat, tidak apa-apa kita mempertanyakan hal-hal yang bersifat khilaf, termasuk persoalan-persoalan yang dianggap bid'ah di dalam kegiatan-kegiatan dakwah yang dilaksanakan selama ini. Demikian pengantar dari kami dan kami persilakan kepada Ustaz Arif Sulaiman untuk menyampaikan tauhid dan tanya jawabnya. Apa dulu Ustaz? Sebagai pengantar barangkali kita akan selesaikan acara ini pada pukul 7 pagi sebagaimana biasa dan kepada Ustaz kami berikan waktu sampai pukul 6 atau maksimal 6.15 dan selanjutnya kita lakukan tanya jawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يؤمن فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال تعالى قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أطاعني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم بجوده يدعو لك الله تعالى فقد دمعت لهم ومسلمين ومسلمات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah berkenan mengembalikan roh kita kepada jasad kita. Kemudian mengafiatkan, menyehatkan badan kita lalu membiarkan kita atau memudahkan kita untuk mengingatnya. Kita telah memulai hari baru kita hari ini dengan ta'atullah. Mafhum sebuah hadis disebutkan bahwa para malaikat yang bertugas untuk mencatat amal perbuatan manusia ia ta'akabut bergantian ya, antara malaikat malam dengan malaikat siang. Adapun malaikat yang bertugas di siang hari mulai bertugasnya itu pada subuh hari ini sampai sore hari nanti. Dan yang bertugas pada malam hari mulai bertugas pada sore hari nanti sampai pagi. Ini mafhum sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selesai bertugas dari kemarin sore sampai pagi ini dan kita juga yang bertugas dari subuh ini sampai sore nanti apabila mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bertanya di mana Allah mengetahui keadaan hambanya. Allah mengatakan kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu meninggalkan hamba-hambaku? Maka mereka menjawab atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kemarin ketika kami datangi di sore hari
mereka dalam keadaan sholat. Dan barusan kami tinggalkan tadi juga dalam keadaan sholat. Maka syukur kepada Allah Bapak dan sekalian, khususnya yang ada di dalam majlis ini yang sama-sama dengan kita mengerjakan sholat subuh secara berjamaah dan juga di tempat-tempat lain, di masjid-masjid lain. Berbahagialah kita kepada Allah SWT, karena selalu amalan kita diawali dengan catatan amal kebaikan dan diakhiri dengan catatan amal kebaikan. Itulah sebabnya maka Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu menjaga sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah, karena dia adalah sholat yang masyhur yang disaksikan oleh para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Mengkambal berdayun dahulu jannah. Siapa yang mengerjakan salat berdayun, salat dua waktu ini, yaitu salat subuh dengan salat asar, dahulu jannah pasti dijamin masuk surga." Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang paling penting dalam kehidupan dunia ini adalah perkara iman dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa tidak, kalau kita buka-buka Al-Quran, baca-baca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kalau kita memperhatikan perjalanan sirah hidup Nabi dan para sahabatnya, maka kita akan mendapatkan bahwa segala apa yang dicita-citakan oleh manusia, baik itu urusan dunia ataupun urusan-urusan akhirat, Allah kaitkan dengan iman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sendiri misal, contoh kecil saja. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lawun in kuntum mu'minin." Jangan merasa hina, jangan merasa lemah, dan juga jangan merasa sedih. Kenapa? Wa antumul a'lawun, karena kalian itu senantiasa ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal kalian betul-betul beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelaan, kalau kita ingin dibela, ya, dilindungi, ya, dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi musuh-musuh kita ataupun yang lain-lainnya, Allah katakan, "Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yudafi', membela, ya, menolong, membantu orang-orang yang betul-betul beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu ayat yang menjelaskan bahwa khilafah atau istikhlaf yang banyak orang menjambak-jambakannya, mencita-citakannya, yang mana dengan adanya istikhlaf atau khilafah ini, maka kita akan mampu untuk menerapkan semua syariat-syariat agama, Allah kaitkan dengan iman dan yakin juga. "Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat." Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal saleh, yakni melaksanakan semua perintah-perintah Allah SWT, melaksanakan apa yang disuruh untuk dikerjakan, dan meninggalkan menjauhi apa yang diperintahkan untuk dijauhi, dan juga menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. La yastakhlifannahum fil ardh, Allah akan menjadikan dia sebagai khalifah Allah, sebagai pengganti Allah di permukaan bumi, kama istakhlafa alladziina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan khalifah orang-orang sebelum mereka. Wa la yumakkinannahum fil ardh, Allah juga memberikan tamkin, kemampuan, atau Allah akan memberikan dia kemampuan dan kesempatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala fil akhirat. Al-amn, keamanan yang kita dapatkan semuanya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn." Orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman,
orang-orang yang beriman lalu tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, mereka ini akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, dari sekian banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang peranan iman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencapai dan mendapatkan segala apa yang kita cita-citakan di dunia ini, ketika mau meninggal, ketika dikubur, ketika di padang mahsyar, ketika menuju titian cerah, melintasi titian cerah, dan akhirnya masuk surga, negeri tempat segala kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan belum pernah terlintas dalam benak kita, kalau hubungkan dengan iman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah beriman, "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh." Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Nah, mudah-mudahan Kota Balikpapan yang mempunyai motto dan simbol Madinatul Iman, ya, sesuai dengan simbolnya atau motto-nya, betul-betul nilai-nilai ataupun ciri-ciri keimanan bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di kota ini, baik pada orang-orangnya yang hidup di dalamnya ataupun di tempat-tempat, di pasar-pasar, di kantor-kantor, di lapangan-lapangan, di jalan-jalan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam perdagangan, dalam politik kita, semua mencerminkan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang kita cita-citakan, seperti yang disebutkan tadi, mulai daripada ketinggian derajat sampai turunnya berkah dan keluarnya, turunnya berkah dari langit dan keluarnya berkah dari bumi, betul-betul tercapai di dunia ini, sebelum kita menikmati segala fasilitas kenikmatan dan kesenangan nanti, dikubur, dimahsyar, di titian surat, akhirnya selamat dari azab api neraka, masuk surga Allah dengan iman dan yakin kepada Allah SWT, dan dibuktikan dengan amal perbuatan kita yang sesuai dengan perintah-perintah Allah, sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan surat-surat yang saya hormati dan kemuliakan hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala? Kita coba melihat bagaimana peranan iman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan seseorang, sehingga dia menjadi tenang, menjadi percaya diri, tidak takut, tidak grogi, tidak gelisah, dan juga tidak terpesona, tergoda dengan keduniaan, bahkan juga tidak takut dan gentar kepada ancaman dalam bentuk apapun, selama dia berada dalam keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kisah disebutkan dalam hadis sahabat. Seorang sahabat Nabi tertawan oleh musuh. Ditawan oleh musuh. Dan disebut musuhnya. Bukan yang musuh, itu yang bukan orang Islam. Ya, karena masyarakat kita menjemur. Dan disebutkan ya, musuhnya siapa. Al-Muhim musuh. Dan musuh ini tahu bahwa sahabat Muhammad itu adalah orang yang punya keimanan yang teguh dan kuat. Mau dicoba, mau dites sejauh mana keimanan dan keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya. Namanya Abdullah bin Hudzafah. Dipanggil beliau kepada pemimpin musuhnya. Pemimpin musuh mengatakan, "Saudara Abdullah bin Hudzafah, saya ingin mengangkat Anda jadi raja separuh dari kerajaan saya. Saya ingin melantik, mengangkat kamu jadi raja dari separuh kerajaan saya. Tapi permintaan saya satu saja, tinggalkan agama Muhammad, agar murtad." Maka beliau langsung jawab dengan mantap, "Seandainya engkau, seandainya kamu melantik saya menjadi rajanya semua kerajaan Romawi," raja Romawi bertanya, "dan kau menjadikan saya, melantik saya jadi rajanya semua negara, tapi sebagai gantinya meninggalkan agama Muhammad,
maka saya tidak akan bersedia meninggalkan agama Muhammad walaupun kafir itu. Kita lihat, bukan diinginkan dengan satu tangkuk indomie atau satu kilo gula, satu kilo beras, atau dikasih misalnya apa jaminan kesehatan atau pendidikan gratis dengan begitu bukan. Jadi rajanya penguasa kerajaan Romawi dan penguasa negeri Arab ditawarkan, tetapi taruhannya adalah meninggalkan agama Muhammad, murtad dan agama Islam satu detik pun tidak bersyukur. Ini adalah peranan iman dan yakin. Ahlul Batil, bapak-bapak sekalian, dalam upaya mereka untuk menarik umat Islam atau mengeluarkan umat Islam dari agamanya, kalau tidak berhasil dengan ini kebunyian, ya, maka dia akan beralih kepada ancaman-ancaman, ancaman pemecatan, ancaman pengukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Maka kita itu mengatakan, beliau pun diancam dengan disalib di batang korma, kemudian dipanggil dua ahli panah dari pasukan musuh. Dibicik-bicik, panah dia dekat dengan dua tangannya, dekat dengan kakinya. Jangan kena betul, ditekatin gitu, ditakut-takutin. Sambil dipanah, dengan tujuan menakut-nakutin, diminta dia supaya mau meninggalkan murtad dari agama Muhammad. Setiap kali diminta, setiap kali menjawab, tidak mungkin aku tinggalkan kalau Muhammad. Ancaman dengan menakut-nakuti tidak berhasil, ditinggalkan. Dipanggil, disuruh buat atau menyediakan kuali yang sangat besar dan cukup untuk manusia 2-3 orang. Diisi air, terus dipanaskan. Setelah airnya mendidih, dipanggil dua tawanan umat Islam untuk diterjunkan atau didorong masuk dalam air. Sehingga di depan mata kita lihat bagaimana saudara Islam yang tadi mati menggenaskan karena dimasukkan dalam air yang sama. Maka yang ketiga kalinya beliau didorong atau dikirim ke wali. Dalam perjalanan tadi ke tempat wali, beliau menangis meneteskan air mata. Ini musuh-musuh menyangka bahwa dia sudah takut, sudah menyerah. Maka dipanggil kembali. Bagaimana? Apakah anda sudah siap untuk murtad dari agama Muhammad? Maka beliau jawab dengan mantap, tidak. Lalu kenapa kau menangis? Kata beliau, saya menangis karena saya sedih, sebentar lagi saya akan mati. Tapi jangan salah paham, mati cuma sekali. Saya tidak takut dengan mati. Mati cuma sekali dan saya tidak takut mati. Yang saya tanyakan adalah teman saya bersedih. Kenapa saya cuma punya satu nyawa? Kenapa cuma satu nyawa saya? Saya ingin punya nyawa sebanyak guru-guru yang ada di tubuh saya. Setiap sebanyak itu, saya siap diterjunkan ke dalam air mendidih untuk mempertahankan agama Muhammad SAW. Ini contoh bagaimana peranan iman dan yakin kepada Allah, kepada Muhammad SAW, kepada agamanya Muhammad, yakin akan kebenarannya. Maka dia tidak goyah, tidak tergoda sedikit pun dengan ilmu-ilmu kedunian, dengan ancaman dalam bentuk apapun asal mempertahankan agamanya Muhammad. Karena mempertahankan agama yang benar, mati, rugi, sakit, sehat, dalam mempertahankan agama Muhammad itu bukan satu kerugian, tapi satu kebaikan. Oleh karena itu, diceritakan dalam kisah sahabat Nabi, ada seorang sahabat ketika dia ditombak oleh musuh dalam satu perjuangan agama, memperjuangkan agama, setelah kena tombak, sebelum dia meninggal dunia, sempat berteriak, "Tuhu Rasul Ka'bah, aku berhidayah dengan Tuhan Ka'bah." Sampai musuh heran, terpaksa tombak kebetulan kutuh Rasul Ka'bah, Rasul Ka'bah. Maka dijawab, apa artinya kutuh Rasul Ka'bah? Dia bilang, maksudnya kutuh Rasul Ka'bah artinya saya berjaya demi Tuhan Ka'bah mendapatkan surga, mendapatkan ridha Allah dengan saya karena saya mati dalam memperjuangkan. Jadi orang yang mempunyai keimanan dan keyakinan yang betul kepada Allah,
amalnya, perbuatannya, hati semua kegiatan hidupnya sesuai dengan iman dan yakinnya kepada Allah, sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan tegar, akan kokoh, tidak akan terpengaruh, dan segala musibah, segala malapetaka, segala kerugian, segala apa yang menimpa dia dalam mempertahankan keimanannya, dalam mempertahankan ketaatannya kepada Allah SWT dan Rasulnya, dianggap sebagai satu kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Pertama ada kata-kata dalam majlis yang menjelaskan. Inilah salah satu tujuan utama jamaah yang disebut orang dengan jamaah dakwah dan tabligh. Bagaimana memperbaiki, menguatkan, mengukuhkan iman dan yakin setiap umat Islam sehingga dia komitmen, sehingga dia konsekuen, sehingga dia istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah SWT dalam segala keadaan, dalam keadaan kaya tetap beriman dan taat kepada Allah SWT, dalam keadaan miskin tetap beriman dan taat kepada Allah SWT, ketika dia menjadi seorang penguasa tetap taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ketika menjadi raja tetap istiqamah menjalankan perintah Allah, ketika dia sunuh tetap istiqamah menjalankan perintah Allah, ketika dia lawan musuhnya tetap istiqamah menjalankan perintah Allah, ketika dia masih bujang istiqamah menjalankan perintah Allah, ketika berkeluarga istiqamah menjalankan perintah Allah, ketika masih muda istiqamah menjalankan perintah Allah, setelah tua istiqamah menjalankan perintah Allah, sehingga dia masih meninggal dunia dalam keadaan Islam, dalam keadaan minimal sempat mengucapkan la ilaha illallah. Karena Nabi berkata, man kana akhir kalamu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir perkataannya sebelum dia meninggal mengucapkan la ilaha illallah, pasti dajjal di surga. Yes. Ini hadiah salah satu tujuan utama. Saya juga sering mendengar orang-orang lama, senior-senior ulama-ulama dalam dakwah dan tabligh ini mengatakan, oh, tujuan daripada usaha dakwah dan tabligh ini adalah ingin membawa umat Islam, semua umat Islam, laki perempuan, kaya miskin, penguasa biasa, Arab bukan Arab, semua umat Islam khususnya, bahkan seluruh umat manusia secara umum, kita ingin membawa kehidupan mereka, menjadikan kehidupan mereka seperti kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika Rasulullah meninggalkan sahabatnya ketika meninggal dunia. Karena satu-satunya cara hidup, pola hidup, gaya hidup yang direkomendasi oleh Allah SWT sebagai cara hidup yang terbaik, yang diridai oleh Allah, yang menjamin sampai kepada ridha Allah, sampai kepada surganya Allah, adalah kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Bahkan ada disebutkan dalam satu ayat, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, 300 tahun generasi yang direkomendasi oleh Nabi sebagai generasi yang terbaik, yaitu kurunnya Nabi, kurun di mana Nabi hidup dan para sahabatnya 100 tahun pertama, kemudian kurunnya sahabat, dan kemudian kurun para tabi'in 300 tahun pertama. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami lihatkan, saya tadi katakan gerakan atau jemaah yang dikatakan orang jemaah dakwah dan tabligh. Saya katakan demikian sebab kita sendiri kalangan yang dikatakan orang dakwah dan tabligh ini tidak pernah menamakan diri jemaah dakwah dan tabligh. Kemana-mana bapak atau di mana saja bapak bertemu dengan rombongan ini, ketika diberikan peluang untuk berbicara misalnya atau ta'aruf berkenalan, dia tidak akan mengatakan kami dari jemaah tabligh, dakwah dan tabligh, tak akan bertemu. Karena memang kegiatan ini tidak mempunyai nama yang resmi. Ya. Walaupun jamaah ada orang tabligh, akhirnya kita terima saja orang mengatakan demikian, karena kata-kata jamaah dan tahu sabda orang tabligh ini jamaah yang apa namanya, nama yang sebetulnya bagus. Jamaah, kita semua tahu jamaah itu adalah anjuran Nabi dan para sahabat. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Fa inna ma ya'kulu dhibbu min al-ghanamil qasiyah. Sebab serigala itu hanya memangsa kambing atau beli diri yang mengisah dari jemaahnya. Jemaah itu sesuatu yang dianjurkan oleh Allah SWT, dianjurkan oleh Nabi SAW. Banyak hadis-hadis riwayat-riwayat menganjurkan jemaah. Kemudian dakwah,
dakwah ini Allahu Akbar. Apa kata Allah Subhanahu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah? Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Jadi amalan terbaik, perkataan terbaik adalah perkataannya orang yang mengajak kepada Allah. Jadi bagus rata. Jemaah bagus, dakwah juga bagus, tabligh juga bagus. Tabligh ini salah satu sifat Nabi. Tabligh menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Bahkan beliau sendiri dalam berbagai keadaan atau peristiwa menganjurkan umatnya untuk mentabligkan agama ini kepada seluruh manusia. Balighu anni yarhamukumullah. Sampaikanlah dariku semoga Allah merahmati kalian. Balighu minkum asy-syahid al-ghaibah. Hendaklah sampaikan orang yang hadir menyaksikan, ya, dan mendengarkan segala apa yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan, tolong sampaikan kepada yang tidak sempat hadir. Fabul faruq dhumban labin awan saya. Barangkali orang yang disampaikan tadi lebih bisa memahami daripada orang yang mendengarkan langsung saya. Jadi tabligh juga satu amalan yang baik dianjurkan oleh agama, sifat Nabi, dan juga beliau malah menganjurkan untuk bertabligh. Jadi walaupun dakwah dan tabligh atau jemaah dakwah dan tabligh bukan nama resmi daripada jemaah ini ataupun rombongan ini ataupun kelompok ini, tapi kalau orang kasih nama itu pun kita tidak bermasalah. Baik berlaku. Bahkan ada yang kasih nama yang agak sinis-sinis, jemaah kompor atau lagi. Nggak apa-apa. Tapi saya pernah baca dan dengar dari orang senior-senior dalam tablik ini, kegiatan dakwah dan tablik ini, yaitu Maulana Ilyas nama sebalik. Maulana Ilyas ini menurut silsilahnya itu masih nyambung kepada Abu Bakar Siddiq. Jadi dia punya paham asyik dia punya, ya, keturunan Abu Bakar Siddiq. Dan menurut orang yang pernah melihatnya, jasad beliau ini mirip dengan jasad Abu Bakar. Dalam buku Raja Sahabah menjelaskan tentang postur tubuhnya Sayyidina Abu Bakar itu, badan beliau kecil. Sampai ada riwayat mengatakan, ketika Nabi mengatakan bahwa orang yang isbal dalam berpakaian, baik itu sarung atau celana atau gamis, kalau dia isbal, maka Allah tidak akan tengok badannya pada hari kiamat. Sampai Umar pun mengatakan, ya Rasulullah, saya ini orangnya badannya kecil, ya, gamis saya ini agak luas sedikit, jadi kalau saya tidak pegang, akan kelihatan seperti isbal. Kata Nabi, bukan kau termasuk orang yang isbal karena sombong dan congkak. Jadi badan belum kecil. Jadi orang yang pernah melihat Maulana Ilyas ini, katanya badan beliau kecil. Kalau berbicara agak terjaga-jaga dan seperti nggak bisa dipaham kata-kata beliau. Tetapi keyakinannya, Allahu Akbar. Mirip dengan keyakinan nenek beliau. Kita semua tahu bagaimana sikap Abu Bakar ketika Nabi meninggal dunia. Dan banyak orang yang murtad, yang nggak mau salah, yang mau membayar zakat, yang mau menyerang dari luar. Para sahabat waktu itu mengatakan bahwa rombongannya Usama bin Zaid yang telah dibentuk untuk dikirim ke luar negeri, semua sahabat mengatakan jangan berangkatkan rombongan ini. Karena semua sahabat-sahabat Tuhan ada dalam rombongan itu, khawatir jangan sampai terjadi apa-apa dalam kota Madinah. Maka beliau tampil dan mengatakan, tidak, saya tidak mau menahan rombongan yang telah dibentuk oleh Rasulullah dan saya akan tetap memberangkatkannya. Sendiri aku mengetahui bahwa binatang-binatang buas akan memangsa istri-istri Rasulullah, janda-janda Rasulullah. Apabila saya berangkatkan rombongan ini, akan saya tetap berangkatkan. Benarlah yang terkenal dengan kata-katanya ketika ada orang yang tidak mau bayar zakat, yang tidak mau salat, beliau mengatakan ayam putus gimana? Apakah agama ini akan berkurang setelah aku masih hidup? Menjadi semangat agama, semangat keimanan dan keyakinan beliau. Ya, beliau dapatkan sesuai dengan pengorbanan-pengorbanan beliau. Jadi beliau pernah mengatakan bahwa kegiatan ini tadinya mau dikasih nama Jama'atu Tahrikil Iman, jemaah menggerakkan iman. Jemaah menggerakkan iman. Karena kalau iman sudah bergerak, kalau iman sudah kuat, kalau iman kita sudah hidup, maka sepertilah yang terjadi kita ceritakan tadi. Salah satu kisah. Kalau iman itu hidup, iman itu kuat, dia tidak akan tergoda dengan keduniaan apapun dan tidak akan takut kepada makhluk siapapun dia dalam mempertahankan agamanya, dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bapak-bapak dan saudara yang selalu mati dan kami lakukan usaha dakwah dan tajib, perkiraan saya, kenapa orang mengatakan usaha dakwah dan tajib ini disebut usaha dakwah dan tajib? Karena setiap kita selesai ceramah, selesai menyampaikan bayan penjelasan-penjelasan agama seperti ini, maka kami atau kita selalu mengatakan kepada jemaat, kepada siapa yang kita jumpai, supaya mau belajar berdakwah dan bertabligh. Dengan keyakinan bahwa dakwah dan tabligh ini adalah mempengaruhi atau berperan penting dalam menggerakkan iman seseorang. Kalau iman seseorang sudah bergerak melalui dakwah dan tabligh, maka dia akan mudah untuk melaksanakan perintah Allah. Hidup bagaimanapun, keadaan bagaimanapun, dia tidak akan bisa melupakan atau meninggalkan perintah Allah SWT. Kasih contoh satu lagi bagaimana peranan iman dalam memberikan kekuatan kesehatan kepada seseorang, walaupun dia sakit, walaupun dia lemah, tapi dengan kekuatan iman dan yakin dia bisa melakukan apa yang sebetulnya tidak bisa lakukan kalau melihat zahirnya. Kalau baca sejarahnya Sayyidina Umar, ketika beliau harus ditikam oleh seorang majusi yang menyelinap masuk dalam masjid Nabawi waktu itu, beliau ditikam beberapa tikaman sampai beliau berdarah atau pendarahan yang sangat dahsyat sekali. Ketika beliau pingsan-pingsan, sadar lagi, pingsan lagi, tapi ketika anaknya menyampaikan kepada beliau, Amirul Mukminin, hana waktu sholat, sudah sampai waktu sholat di Amirul Mukminin, beliau yang jasadnya waktu itu sangat memprihatinkan, lemah, tidak berdaya, tapi begitu diberitahu bahwa salat sudah masuk, maka beliau berdiri seperti bagaimana orang sehat mengerjakan salat. Ya, itu dengan kekuatan iman dan yakin. Jadi saya memperkirakan, karena kita tidak tahu dari mana ini nama, siapa yang kasih nama jemaah dakwah tabligh ini. Jadi saya memperkirakan bahwa orang memberi kita nama jemaah dakwah tabligh karena kita setiap selesai bayan, selesai ceramah seperti ini, kita meminta umat Islam untuk meluangkan waktu supaya mau belajar menjadi da'i dan mubaligh, supaya menjadikan dakwah dan tabligh ini sebagai pekerjaan utama dia, supaya meyakini bahwa dia sudah menjadi na'ibur rasul, pengganti rasul, penerus, pelanjut daripada dakwahnya rasul dan tabligh-nya rasul. Karena Nabi kita dan umat yang terlahir tidak lagi Nabi setelah beliau, maka umatnya yang dipilih oleh Allah, yang dilantik oleh Allah untuk meneruskan usaha dakwah dan tabligh ini. Dengan tabligh-tabligh seperti yang saya katakan tadi, Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani. Katakan ya Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah di atas basirah, di atas kejelasan, tidak ada ragu di dalamnya, aku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Jadi dakwah ini merupakan dakwah yang Nabi dan para pengikutnya. Jalan dakwah ini merupakan jalan Nabi dan para pengikutnya. Mengenai tabligh juga begitu, baru yang kita dengarkan tadi. Jadi sekali ya, dakwah ini kita memahami dalam dakwah ini, dalam kegiatan dakwah yang kami ini, memang kami atau kita meyakini bahwa dakwah ini sangat-sangat berperanan dalam menguatkan iman seseorang. Sehingga saya biasa mengumpamakan begini, walillahil matalul a'la, semua alat-alat elektronik ini, amplifier, air condition, kipas angin, lampu dan sebagainya, alat-alat elektronik ini tidak akan bisa berfungsi sesuai dengan fungsi asalnya kalau tidak ada aliran listrik yang berhubungan dengan listrik melalui kabel. Tetapi aliran listrik yang ada di kabel yang ada berhubungan dengan alat-alat elektronik tadi, itu juga memerlukan tenaga pembangkit listrik, ya, generator pembangkit listrik. Jadi ada generator pembangkit listrik, ada aliran listrik, barulah alat-alat listrik tadi berfungsi. Maka walillahil matalul a'la, semua perintah-perintah Allah yang tertuju kepada kita, perintah Allah yang tertuju kepada akal kita, bagaimana kita harus berpikir, perintah Allah kepada mata, bagaimana kita harus melihat, perintah Allah kepada telinga, bagaimana kita harus mendengar, perintah Allah kepada lidah, bagaimana harus kita berbicara, perintah Allah kepada kaki, bagaimana kita harus berjalan, perintah Allah kepada kita yang ingin mencari rezeki, bagaimana kita mencari rezeki,
dan setelah mendapatkan rezeki, apa perintah Allah dan sunnah Nabi dalam membelanjakan atau menggunakan rezeki yang setelah kita dapat, semua perintah Allah untuk bisa melaksanakannya itu memerlukan kekuatan iman dan yakin. Kekuatan iman dan yakinlah yang menggerakkan Bapak untuk datang ke sini. Bapak yakin akan pahala Allah mengerjakan salat berjamaah. Bapak yakin akan pahala langkah-langkah yang kita langkahkan untuk datang, orang yang datang melangkahkan kakinya ke masjid. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mendirikan raja. Bapak yakin itu semua itu. Bapak yakin waktu salat merupakan tiang agama. Siapa yang menegakkannya berarti menegakkan agama, meninggalkan salat berarti merobohkan agama. Bapak yakin bahwa di akhirat nanti negeri saya yang asli yang pertama kali diperiksa adalah salat. Kalau salat sudah beres, diterima oleh Allah, amalan lain juga akan beres, diterima oleh Allah SWT. Itulah yang menggerakkan Bapak datang ke masjid ini. Bukan hanya ditangkir. Kok begini? Bukan Bapak masjid ini untuk cara ditangkir ini, bukan. Seandainya, seandainya orang melaksanakan perintah Allah dan salat misalnya, ditentukan oleh harta kekayaannya, maka tak pertama kedua orang kaya semua yang berada di depan. Seandainya orang melaksanakan perintah Allah karena kekuasaannya, kedudukannya, melaksanakan salat misalnya, tak pertama kedua adalah para pejabat-pejabat. Jadi yang mendorong seseorang untuk melaksanakan semua perintah Allah, baik itu mengerjakan apa yang diperintahkan atau meninggalkan apa yang dilarang, adalah iman dan yakinnya kepada Allah. Kita dengarlah satu hadis menyatakan misalnya, la yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min. Seorang pencuri tidak beriman ketika dia mencuri. Jadi perbuatan mencuri dan sejenisnya terjadi karena iman lagi keluar, tidak ada dalam dirinya. Seandainya dia beriman, tidak akan mencuri. Demikianlah seterusnya. Lah, kalau perintah-perintah Allah ini untuk pelaksanaannya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari perlu kepada iman dan yakin, maka iman dan yakin ini perlu kepada mesin pembangkit tenaga iman. Apa dia? Kami meyakini bahwa mesin pembangkit tenaga iman dan yakin yang akan menggerakkan seseorang untuk mentaati perintah Allah dua. Apa dia? Yang pertama sekali dakwah, dan yang kedua takut. Ini dua mesin pembangkit tenaga iman. Dengan dakwah, yaitu dengan membicarakan kebesaran Allah SWT, maka iman dan yakin kita kepada Allah, kepada sifat-sifat Allah, kepada keagungan Allah akan tertanam dalam hati kita. Kemudian dengan taklim, maka iman dan yakin kita kepada janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah akan menguat, sehingga perpaduan antara iman dan yakin kepada sifat-sifat Allah, kepada janji-janji Allah telah menguatkan iman dan keyakinan. Dan inilah yang akan mendorong seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT. Ada satu riwayat, kalau tidak silap, dari Sayyidina Umar, bisa dicek. Beliau pernah mengatakan, ta'allamna al-iman, thumma ta'allamna al-Qur'an, fazzadna al-Qur'an iman. Kami belajar iman dulu. Ta'allamna al-iman, kami belajar iman dulu, thumma ta'allamna al-Qur'an, baru belajar Al-Qur'an, maka pedas Nabi Al-Quran imanah, maka kami pun semakin bertambah keimanan dan keyakinan kami dengan mengamalkan Al-Quran. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Taala, maka itulah sekilas kenapa jemaah ini dikatakan jemaah dakwah dan tabligh. Barangkali itu alasannya. Kami selalu mengajak dan meminta umat Islam laki-laki dan perempuan supaya mengangkat diri, memposisikan diri sebagai jari dan mubalik, pelanjut dan penerus usaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan saudara yang mengajar kami akan. Sekarang kami mempunyai satu tertib yang mana tertib ini tidak mampu, bisa ditarik ulur, bisa dikondisikan dengan keadaan masing-masing. Kita meyakini bahwa tertib ini akan membantu seseorang untuk memperbaiki iman dan yakinnya kepada Allah, dan juga membantu dia untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sekali kita mengatakan langkah pertama untuk upaya mengamalkan agama yang sempurna dalam kehidupan seseorang, maka enam perkara harus diusahakan dulu.
menjadi kita ilmui, kita yakini, kita amalkan, dan kita sampaikan kepada lain. 6 poin ini, 6 perkara ini bukan agama yang sempurna. Sekali lagi, 6 poin ini adalah tertib atau poin-poin yang kita ambil intisarinya dari Quran, hadis, dan juga kehidupan para sahabat. 6 poin ini bukan agama yang sempurna, tapi kita meyakini dan melihat dengan fakta kenyataan apabila 6 sifat ini atau 6 poin ini diilmui, diyakini, diamalkan dan disampaikan kepada yang lain akan membantu kita untuk mengamalkan agama secara sempurna. 6 poin ini kemarin saya sudah jelaskan secara ringkas. Yang pertama, memperbaiki keyakinan yang sempurna kepada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, memperbaiki mutu salat kita supaya salat kita seperti yang dikehendaki Allah bil khusyu' wal khudu'. Kita menegakkan salat seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salat kita sudah bagus, dikerjakan dengan sempurna, menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, termasuk dikerjakan dalam berjamaah, yang lain itu semua puasa akan dikerjakan dengan baik, zakat akan dikerjakan dengan baik, ya, haji akan dikerjakan dengan baik, dan termasuk larangan-larangan Allah melalui keberkahan salat yang dikerjakan dengan sempurna, dengan baik, akan mampu mencegah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kebiran kita. Kemudian poin yang ketiga adalah pentingnya menanamkan kerinduan dan kecintaan kepada ilmu dan ulama. Tanamkan kecintaan, kerinduan, gairah, semangat untuk menuntut ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu syar'i, karena inilah yang akan bermanfaat buat kita. Ilmu halal dan haram terutama. Kita harus tahu yang halal itu mana, yang haram mana. Yang halal tentunya dikerjakan, yang haram dijauhi. Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian bersamaan dengan ilmu ini ada zikirnya. Karena bagaimana sebagian ulama dalam dakwah ini, kalau ada ilmu, ilmu tanpa zikir ini akan ilmu tanpa berzikir mengingat Allah dikhawatirkan mendatangkan sifat kesombongan. Ya. Tapi kalau kita berzikir tanpa ilmu juga, dikhawatirkan akan mendatangkan kejahilan. Jadi harus keduanya. Menuntut ilmu dibandingi dengan zikir selalu mengingat Allah, membaca lidah kita dengan menyebut Allah SWT. Kemudian poin yang keempat adalah Islamul Muslimin, memuliakan semua umat Islam dengan target utama adalah hukum, menunaikan hak-hak orang lain, menunaikan hak orang tua, hak istri, hak suami, hak anak, hak saudara, hak tetangga, sampai hak badan juga. Karena mengatakan wa inna li badanika alayka, hak badan juga punya hak untuk istirahat, untuk tidur, untuk makan. Semua yang perlu ditunaikan haknya, kita berikan haknya. Kemudian yang kelima, supaya amalan kita diterima oleh Allah, mempunyai kekuatan dan roh, kita harus selalu meniatkan setiap amalan yang kita kerjakan semata-mata lillahi ta'ala. La riya wa la sum'ah. Kemudian yang keenam, poin yang keenam adalah dakwah dan tabligh. Setiap umat Islam harus menjalankan usaha dakwah dan tabligh. Karena dakwah dan tabligh ini bukan saja kebutuhan. Kita mengatakan dakwah dan tabligh merupakan kebutuhan sekaligus tanggung jawab. Dakwah dan tabligh merupakan satu kebutuhan dan tanggung jawab. Kenapa dikatakan kebutuhan? Karena kita semua butuh kepada kejayaan dan kesuksesan, baik di dunia yang sementara ataupun di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Kejayaan dan kesuksesan itu bukan dalam harta, bukan dalam pangkat, bukan dalam ketampanan, bukan dalam kekuatan diri kita, tapi dalam iman dan amal saleh dalam agama. Agama akan datang dalam kehidupan kita melalui iman yang kuat. Iman yang kuat akan datang melalui dakwah dan tabligh. Jadi dakwah dan tabligh merupakan satu kebutuhan. Kenapa dikatakan sekaligus tanggung jawab? Karena Nabi sudah tidak ada. Nabi kita, Nabi yang terakhir, tidak lagi Nabi setelah beliau, maka umatnya lah yang harus melanjutkan dan meneruskan usaha dakwah dan tabligh. Sekaligus kita mengatakan bahwa dakwah dan tabligh ini merupakan bukti kasih sayang kita, bukti jiwa sosial kita, bukti kepedulian kita kepada orang lain, kepada seluruh umat manusia. Sebab kalau kita tidak mendakwakan atau mengajak orang kepada agama ini,
kita tidak menyampaikan di agama orang lain, maka dia akan meninggal tanpa iman dan Islam. Kita perlu tahu, kita kalangan orang Islam sendiri harus meyakini inna dina inda Allah. Agama satu-satunya yang diakui oleh Allah adalah agama Islam. وَمَنْ يَسْلَنِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا لَا يَسْلَمِنْ وَمَكِلْ أَسْلَسِ إِلَا فَاسِرِ. Siapa yang menganut atau meyakini mahal dan agama selain agama Islam, jika diterima, diagrat, diakan, kalau yang rugi. Sekarang kita berpikir sekarang, positif. Aduh, kalau begitu, istri saya, maaf, kebetulan beda agama misalnya. Aduh, gimana dong? Apakah saya betul-betul cinta sama dia atau tidak? Kalau hanya memenuhi kebutuhan makan, minumnya, pakaiannya, kendaraan, itu juga kasih sayang, tapi belum sempurna. Karena manusia bukan hanya jasmani saja, ada rohaninya. Masing-masing punya kebutuhan. Jasmani kebutuhannya makan dan minum, rohani kebutuhannya iman dan amal soleh, agama. Ya kan? Berbuktikan tingkah kasih kita kepada siapa yang kita cintai dengan bukan hanya memenuhi segala kebutuhan jasmani dan jasadnya, materi kerjanya, tapi juga penuhi segala kebutuhan rohani dan rohaninya. Membiarkan seseorang dalam kekufuran, membiarkan seseorang dalam kemaksiatan dan kemungkaran, sama saja melihat-lihat dia kebakaran sekali. Padahal kalau kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau sekarang kita melihat atau mendengar ada tabrakan, ada kebakaran di luar ini, saya yakin bubar ini majlis ini. Akan kita ke sana melihat, menolong, membantu, minimal telepon ambulans, telepon apa namanya pemadam kebakaran, segera datang. Ada manusia sedang tabrakan, sedang kebakaran, bapaknya, suaminya, istrinya, anak-anaknya sedang terbakar. Itu memang jiwa sosial, kita manusia selalu menolong orang lain. Kau melihat susah, cuma saya. Kepedulian kita kepada orang lain hanya terbatas dalam hal materi keduniaan jasmani saja. Tapi kalau moral, rohani, keakhiratan, itu yang menerima semua rata-rata manusia tidak mau peduli. Lu mau beragama silakan, lu mau salah silakan, lu mau salah juga dalam masalah. Itu kita punya sikap. Padahal ini tidak betul sekali. Seandainya dakwah ini tidak perlu, tidak mesti dijalankan. Kalau dakwah dan santri ini tidak dijalankan oleh Nabi, Nabi tidak peduli untuk berdakwah dan santri, saya yakin agama tidak akan sampai ke Indonesia. Apa kekurangannya Nabi Pak? Apa kekurangan Nabi, kemuliaan, derajatnya, keturunannya, semuanya sampai disebut Shadiq Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, orang yang jujur bisa dipercaya, ditunggu-tunggu dan dicintai oleh masyarakatnya. Tapi begitu datang perintah dakwah, beliau rela menderita, dicaci maki, diejek, dicemooh, di macam-macam perlakuan hanya dalam rangka menjalankan usaha dakwah. Jadi kami telah bapak dan sebagainya dan kami melihatkan waktu sudah semakin mendekat habis untuk membuka peluang bertanya. Jadi saya rasa sementara itu yang bisa saya sampaikan saat ini seputar kegiatan dakwah tahun ini. Nanti yang lain-lainnya kita jawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan sebelumnya saya harus akui dulu bahwa saya dalam usaha dakwah dan tahun ini berumur saya kenalnya 87 Pak. Waktu saya belajar di masjid, bukan di Universitas Cairo, tapi Universitas Al-Azhar. Ya, 87 itu sudah berapa tahun umurnya? 18 ya? Ya. Dan saya merasa bahwa dalam tablet ini saya masih sangat-sangat junior, masih kecil sekali, masih muda. Umur saya baru 40 tahun. Dalam tahun tablet ini ada orang yang lebih senior, lebih lama dari saya. Jadi pada pagi hari ini, pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan saya jawab sesuai dengan apa yang saya paham dan ketahui tentang dalam topik ini. Yang saya tidak paham, yang saya tidak ketahui, saya akan pending dulu, saya akan tanya, akan saya simpan untuk saya tanyakan kepada orang yang lebih senior kepada saya. Silakan saya berikan peluang kepada jemaah untuk bertanya. Baik, alhamdulillah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita telah mendengarkan penjelasan dan pengantar diskusi kita pada hari ini tentang kegiatan dakwah dan tabligh. Insya Allah, penjelasan ini saya pikir adalah sebuah penjelasan yang sangat gamblang tentang latar belakang dari usaha dakwah dan tabligh ini. Dan kita juga insya Allah sepakat bahwa tentang isi, tujuan,
dari kegiatan dakwah dan tabligh ini insya Allah kita sepakat ini adalah memang sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, dan insya Allah ini adalah kegiatan kita dirinya. Yang menjadi persoalan kita adalah adakah kegiatan-kegiatan dakwah ini tetap sesuai dengan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan masyarakat tidak mempertanyakan tentang tujuan dari dakwah ini. Sebab kita yakin hakul yakin tujuannya baik, tetapi apakah caranya tetap di dalam koridor Quran wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah persoalan utama kita tentang pertanyaan-pertanyaan di dalam masyarakat kita. Baik hadirin sekalian, kalau diizinkan saya ingin mengajukan pertanyaan pembuka kepada Ustaz. Yang pertama adalah kritikan masyarakat tentang dakwah, ujian dakwah dan tabligh ini di seputar hujjah yang memperkuat dari aspek tata caranya. Karena kenyataan di lapangan ada istilah hurud 3 hari, 40 hari dan 4 bulan kalau tidak salah meninggalkan keluarga dan sebagainya. Adakah dasarnya di dalam Quran dan hadis tentang perjalanan meninggalkan keluarga dalam rangka ada dan tahun ini yang menyebut tinggalkan keluarga 3 hari, 40 hari, 4 bulan untuk berdakwah di Allah. Tafadhol. Bagus sekali pertanyaan yang sangat-sangat penting ya, dalam hal kita beragama, menjalankan kegiatan agama, apakah baik itu materinya, tujuannya, sampai kepada tata caranya tetap dalam koridor Al-Quran dan Sunnah Nabi, termasuk kegiatan dalam bagian ini, maka saya jawab dengan mantap bahwa kegiatan dalam bagian ini baik itu tujuannya, materi-materinya, termasuk tata caranya, manhajnya dalam berdakwah, semuanya tetap dalam koridor Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya pertanyaan yang dikatakan, apakah istilah khuruj yang artinya keluar fi sabilillah di jalan Allah dalam masa-masa tertentu itu ada dasarnya, baik itu dari Al-Quran. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, maka dari Sunnah Nabi ataupun minimal sahabatnya. Maka saya katakan insya Allah ada. Kata-kata huruf dulu. Kata-kata huruf. Kalau kita buka Al-Quran, maaf sekali, saya karena banyak di lapangan, saya spesialisasi dakwah lapangan. Jadi walaupun banyak kitab di rumah, tidak sempat saya telaah sehingga bisa menghafal halamannya ataupun surahnya di dalam macam. Jadi saya serahkan sama Tuhan ya, ingat itu nasnya dan tolong tanyakan sama ulama kita yang memang masya Allah spesialisasi duduk di rumahnya, di kamarnya untuk menghafal surahnya, ayatnya, segala macam. Kalau Bapak sering membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, kata-kata huruf saja, kata-katanya saja, itu akan kita sering dengarkan dalam Al-Quran. Misalnya apa? Al-Quran dalam Al-Quran membaca surat An-Nisa, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ, siapa yang keluar dari rumahnya, مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ, berhijrah kepada Allah. Ini ceritanya adalah para sahabat-sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Pernah juga hijrah dari Makkah ke Habasyah. Siapa yang berhijrah keluar dari rumahnya, berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ternyata bertemu ajarnya, maka dia telah mendapatkan pahala hijrah. Jadi hubungannya dengan kegiatan huruf ini, Pak. Perlu diketahui, ketika kita mengajak seseorang untuk huruf sendiri, itu tujuannya adalah untuk belajar agama. Untuk belajar agama, belajar iman, belajar amal, belajar sifat, termasuk belajar dakwah dan tabligh. Yang kedua, ketika kita mengajak umat Islam untuk keluar huruf fi sabilillah, kita ingin menyelamatkan
agama yang ada dalam diri umat dari pengaruh-pengaruh ke dunia. Kalau dulu hijrahnya Nabi dan para sahabat itu adalah karena ancaman-ancaman. Hanya karena beliau beriman, maka mereka dibunuh, dicaci maki, dipukulin, macam-macam perlakuan yang tidak manusiawi. Sehingga Allah kepada Nabi dianjurkan ke dunia. Nah hari ini agama kita umat Islam terancam juga. Cuma ancamannya bukan dari musuh dan bukan berbentuk fisik, tapi ancamannya berupa keduniaan, kesibukan duniawi. Berapa banyak orang yang tidak dalam hak karena sibuk di toko, sibuk di pasar, sibuk dengan pekerjaan kantor. Kalau kita bilang main dulu pak, oh nanti masih sibuk ada pekerjaan dulu, ada urusan. Berapa banyak? Nah, kita meminta dia untuk urus keluar dari suasana dunia yang menjadi ancaman utama bagi agamanya. Gara-gara kesibukan dunianya dia tidak salah, dia tidak jaga perintah Allah, tidak sesuai Nabi. Keluar, tinggalkan itu, selamatkan itu agamamu dengan kurus kita di lillah, keluar di dalam Allah. Nah, kenapa kita pilih masjid? Perlu juga diketahui bahwa kurus yang kita minta sekarang ini, yang kita minta masjid untuk kurus, bukanlah kurus Cina. Kita lihat ini bahwa kurus Cina yang kita inginkan adalah seperti keluarnya para sahabat ketika penyeru dari Nabi mengatakan ya khairallah irsadi, hai tentara tentara Allah, tunggangi pedangmu untuk pergi berjihad ya Allah. Itu kurus yang paling top yang kita inginkan. Ketika kita diminta dengan diri dan harta kita keluar ya Allah, siap mati dalam perjuangan agama. Itu yang paling top pun yang kita inginkan. Tapi kondisi kita seperti kita yang sendiri belum siap, belum mampu umat Islam untuk minta kurus dengan dulu seperti itu. Maka kurusnya kurus belajar agama dulu. Makanya kita medannya bukan medan jihad atau musuh, medannya lawan nafsu saja. Yaitu dengan membawa umat Islam di dalam suasana masjid, suasana mereka, suasana tahan. Jadi kurus ini merupakan dari koridor agama, keluar ya, di jalan Allah dengan niat untuk belajar agama. Kita tahu hadisnya kan, man yakhruj man yani man yakhruj min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah hatta yarji, dia itu berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumah. Sekarang mengenai penentuan waktunya 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Saya katakan kepada bapak-bapak dan sekalian, penentuan waktu ini sebetulnya tertib, yang bisa diatur atau bisa dirobak-robak sesuai dengan kemampuan. Sehingga kita kadang-kadang mengatakan berapa saja, 1 jam, 2 jam, 3 jam, separuh hari, berapa saja. Boleh berkurang, boleh bertambah sesuai dengan kemampuan kita. Dan ini aturan yang kita buat persis seperti aturan yang bapak buat ketika membuat satu madrasah. TK-nya misalnya berapa, 2 tahun, 3 tahun. Ibtidaiyahnya 6 tahun. Ya, tsanawiyahnya 3 tahun. Aliannya 4 tahun, universitasnya 4 tahun, dan seterusnya. Jadi tertib itu sama dengan itu. Walau bagaimanapun, kita ini tetap berusaha, walaupun tertib yang tidak mampu kita dirubah, tetap berusaha untuk dibayangi, dinaungi dengan kehidupan para sahabat. Di sini ada beberapa riwayat yang saya ingin sampaikan sama bapak-bapak. Di zaman Sayyidina Umar, Akhraja Abdul Razak, dikeluarkan oleh Abdul Razak, seorang perawi hadis, An Yazid dari Yazid bin Abi Habib. Dia berkata, seseorang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, faqala aina kunta? Dan Umar mengatakan, kamu di mana kok gak pernah ternyata? Qala kuntu fir riba. Saya berada dalam riba fi sabilillah, keluar dengan Allah riba, menjaga perbatasan daerah umat Islam dari serangan musuh. Kalau kamu berapa lama kamu dibat dalam memperjuangkan, mempertahankan apa namanya perbatasan dari Islam dari serangan musuh? Kalau saya ini kata beliau 30 hari. Kalau bahaya asman ta'arba'i, kenapa kau tidak sempurnanya dalam 40 hari? Nah, jadi ini jelas kehidupan sahabat atau kebijakan daripada Sayyidina Umar untuk orang yang mau ribat kita bila untuk menjaga, mengawal perbatasan negeri Islam dari serangan musuh, itu beliau mengatakan 40 hari, jangan 30 hari.
Kemudian 4 bulan. Nah ini angka ini kita gunakan untuk multidominilah. Karena ini ada kemiripan. Kalau riba itu serangan musuh berupa serangan tentara berpunya segala macam, hari ini serangan musuh kita berumat Islam, serangan berupa budaya-budaya sekali. Budaya-budaya orang kafir, kehidupan-kehidupan orang kafir, ya kan? Termasuk keduniaan-keduniaan, acara-acara kegiatan-kegiatan yang bertubi-tubi menyerang umat Islam, sehingga banyak umat Islam yang rupa beragama, yang tidak paham agamanya. Jadi serangannya sama-sama, cuma satu serangan budaya, satu serangan musuh berupa tentara, maka tidak ada salahnya kalau kita mengambil angka itu digunakan untuk kurus itu nilai ini. Kemudian 4 bulan. Kenapa persentuhan 4 bulan? Itu ada kisah di zaman Sayyidina Umar juga, dari Abdul Razak, dari Ibn Zuraid. Dia berkata, aku diberitahu oleh orang yang aku bisa percaya, bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang tawaf, beliau mendengarkan seorang perempuan sambil tawaf bersyair. Dia mengatakan, tatawala hadal layl waswajja jawanibu. Malam ini terasa panjang sekali dan sisi-sisinya menjadi hitam. Wa'arrakani, dan aku tidak bisa tidur gelisah. Allah habibah ula'ibu, karena tidak ada kekasih yang aku bisa ajak untuk bercanda. Falawla hidarullah, seandainya tidak ada takut kepada Allah, seandainya bukan karena rasa takut kepada Allah, la adai alisluhu, tidak ada yang serupa dengan Allah, la du'ziah min hadas sariri jawanibu, maka ranjang saya ini akan berguncang, akan bergetar. Maka Sayyidina Umar mengatakan, mendengarkan dia tadi, dia mengatakan, ada apa bu? Kenapa? Katakan suamiku telah lama meninggalkan saya sudah beberapa bulan. Kemana suamimu? Suamiku berangkat ke jalan Allah. Aku sudah rindu kepadanya. Maka beliau bertanya, apakah dengan sihir-sihir tadi ibu menginginkan sesuatu yang tidak baik? Mama, maka katakanlah, sesungguhnya jenis jagat, bapak. Perbuatan. Kata Allah, namun begitulah kata beliau. Maka kita mengatakan, amliki alaihi nafsat, sabarlah bu, sabar. Insya Allah saya akan kirim seseorang untuk memanggil suamimu supaya datang kembali. Setelah berkata begitu, beliau pergi menjumpai anaknya Hafsah, jandanya Rasulullah SAW. Fakala, beliau mengatakan, ini sa'iruki, aku bertanya kepada kamu tentang satu perkara yang telah merindukan aku. Tolong lapangkan bagi saya untuk menyelesaikan apa yang saya katakan ini. Fikam tasahul mar'atu ila zawjiha. Berapa lama seorang perempuan itu bisa tahan menanggung kerinduannya kepada suaminya? Maka Hafsah menundukkan kepalanya karena malu. Wastahiyat belum tunduk, belum malu sekali. Kala dengan isyarat, Allah mengatakan, fa'innahu ala yastahi'i minafak. Allah itu tidak malu dari kebenaran. Maka beliau memberikan isyarat 3 bulan atau 4 bulan. Ada dua yang di sini mengatakan, beliau mengatakan, faqala fitatun au arba'atu ashhur. Dia mengatakan 6 atau 4 bulan. Maka Umar membuat untuk kebiasaan, bahwa saya tidak akan mengirim satu pasukan Islam lebih daripada 4 bulan atau 6 bulan. Setiap 4 bulan atau 6 bulan akan dikembalikan kirim dari pasukan yang lain. Ya, jadi ini ada contohnya dari dalam koridor Al-Quran, hadis atau kehidupan para sahabat. Jadi angka itu pertama kali jalan hanya tertib aturan yang bisa ditarik ulur, bisa sesuai kemampuan. Walaupun mampu kita berusaha untuk mendapatkan contoh-contoh, walaupun tidak persis nyeri, yaitu keputusan dari Sayyidina Umar untuk menyuruh orang beribadah tidak ulang 40 hari dan kisah yang baru kita dengarkan. Penjelasan Ustaz manis sekali bahwa ternyata angka-angka itu tidak muncul begitu saja, tetapi ada tanggarannya meskipun tadi Ustaz mengakui bahwa tidak persis dikatakan diperintahkan untuk seperti kegiatan yang ada sekarang. Nah itu pula lah, mungkin kita bisa perdalam lagi apakah itu tergolong bid'ah atau tidak dan sebagainya. Pak Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan bertemu dengan Ustaz Farid yang
melawan guna buangan dan miring dunia. Saya bangga Pak Ustadz orang Indonesia yang tidak hanya berdakwah di Indonesia tapi malah seluruh dunia. Mudah-mudahan akan banyak lagi yang bisa meniru Pak Ustadz ini. Yang menurut umat kami, kita beranjak dari misi tahlik dan dakwah sendiri. Seperti yang sudah diutarakan oleh Pak Ustadz, bahwa dakwah ini adalah bentuk kepedulian pada orang lain, mengingatkan orang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan sebagainya. Cuman ini juga setengah juga kalau Pak Ustadz ya. Tadi ada risalah 3-4 itu. Takutnya kalau 3-4 tadi nanti sudah jalan ke Ustaz. Jadi ditaksirkan sama Allah dan menjadi 3-4 bulan. Padahal maksud si wanita itu sebenarnya 3 atau 4 hari gitu Pak Ustaz. Enggak, 3 bulan. Tadi Allah ya. 3 bulan, ada di luar 4 bulan, bahkan ada di luar 6 bulan. Ya. Jadi Hafsah memberikan isyarat 3 bulan. Jadi seorang perempuan tahan ditinggal suaminya tahan menahan pintunya itu kadangnya 3 bulan atau 4 bulan atau 6 bulan. Ya. Terus mungkin ini sekedar saran aja Pak Ustaz, ya itu ya. Mungkin kemampuan wanita-wanita zaman sekarang itu mungkin tidak setangguh wanita-wanita zaman dulu ya. Jadi mungkin kita terus terang aja ini pengalaman saya pribadi. Saya sendiri waktu itu menjalankan ibadah haji sendiri Pak Ustaz. Jadi berpisah dengan istri selama 40 hari. Jadi alhamdulillah saya bisa melalui itu. Tapi kalau kira-kira lebih dari 40 hari saya agak pusing kepala itu kira-kira. Jadi ini rasanya aja Pak Ustaz. Rasanya aja untuk semacam masukan lah ya. Maaf, ini judulnya judulisman lah ya. Ya semacam masukan Pak Ustaz. Mungkin dalam tenangnya 40 hari yang maksimal mungkin Pak Ustaz. Jangan lewat 3 bulan, tapi yang menunjukkan Pak Ustaz. Saya komentari pendapat ataupun komentar dari Bapak saya tinggal sedikit. Memang inilah disinilah yang paling tantangan paling berat dalam saat ini. Untuk diketahui Pak, Maulana Ilyas sebelum memulai kegiatan ini dengan tertib dan kadang-kadang 3 hari, 40 hari, 4 bulan itu belum sempat kawan sama ulama-ulama terkenal di zaman beliau di India. Muftinya tidak ada ulama yang dikenal Muqtabar Saleh Mufli. Beliau kawan kepadanya dan menyampaikan tujuan beliau atau materi daripada beliau. Semua materinya diterima diakui termasuk saya Pak. Allah yang menjadi saksi dan bisa saya buktikan kalau ada di antara Bapak yang pergi haji atau umrah umur panjang ketemu saya di Madinah, saya akan tunjukkan pada seorang pengawal kubur Masjid Nabawi yang rata-rata ustaz-ustaz itu lulusan jamiah, lulusan ma'at, ujawahnya ma'at lagi. Itu saya kawan dan saya paparkan lampau yang tadi dengan segala kegiatan-kegiatannya. Saya tanyakan bagaimana pendapat Anda dengan poin-poin yang saya ceritakan tadi dan bagaimana pendapat Anda dengan keinginan saya untuk menyampaikannya kepada saudara Islam saya di Sudan Muhammad Muhammad. Bagus sekali, tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan. Saya malah tinggal berdoa saja kepada Anda supaya diberikan taufik oleh Allah SWT. Sampai belum berjelasnya saya buat saya berjelasan menangis saya mendengarkannya. Jadi ketika Maulana Ilyas memaparkan perkara ini kepada alim ulama, semua ulama waktu itu mengatakan jazuk, tidak ada sedikit pun masalah di dalamnya. Yakinnya, salatnya, ilmunya, akhlaknya, niatnya, dakwanya, termasuk dijelaskan saya akan minta mereka untuk meluangkan waktu 3 hari, 40 hari, 4 bulan, setelah pulang bukan istirahat tapi diluruskan amal lokal. Kata beliau, tapi begini baik, begitu bagusnya program seperti ini, siapa yang mampu menjalankan Maulana Ilyas, siapa? Maka beliau jawab dengan mantap, saya hanya datang bertanya bagaimana pendapat Anda tentang manhaj ini, tentang materi yang saya tawarkan, urusan siapa yang mampu menjalankannya itu urusan saya yang menjawabkan. Kemudian Bapak, siapa namanya Pak? Pak Ikhwan. Harus kita ambil Pak Ikhwan, bahwa kita punya kemampuan dan potensi berbeda-beda. Mungkin Pak Ikhwan mungkin kemampuannya potensinya untuk berpisah dengan istri dalam tahun 40 hari. Tapi saya yakin Pak Ikhwan, ini potensi bisa dikembangkan.
Mungkin sekarang kemampuannya cuma 10 hari. Tapi kalau usahanya nanti lama-lama bisa jadi 4 bulan juga. Banyak di antara kita. Tapi ada orang tertentu sebagai hamba yang fakir ini. Hamba yang fakir ini memang dari kecil di mandat. Saya ini diistilahkan orang kaula-ule. Suka ikut kemana-mana orang. Masih kecil saya ikut paman saya dari mandat berlayar ke Makassar. Sampai muntah-muntah gak peduli, yang penting ikut. Jadi sudah terbiasa merantau. Dan ini sifat rata-rata orang bumi, Pak ya. Pergi ke laut 1 bulan, 2 bulan, itu sudah biasa. Yeah. Alhamdulillah, untuk beritahu, untuk membuktikan bahwa kita punya potensi dan kemampuan berbeda-beda, hamba yang rumah ini, saya pernah keluar 1 tahun, Pak, tidak pernah pulang-pulang. 3 bulan setelah saya kawin dengan istri saya. Bapak bisa bayangkan, istri saya masih sweet 17, kelas 3 SMA. Baru 3 bulan saya tahun ini saya tinggal. Dia riba, ibunya riba, ibu bapaknya riba, bapak saya juga tidak masalah. Saya pun juga ingin istilahnya mencoba untuk menjawab tantangan. Saya berangkat 1 tahun, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Istri saya juga, malah istri saya setelah saya datang, ya, mungkin keberkahan itu. Waktu itu dia kelas 3 SMA, saya berangkat. Kalau tahu pulang diterima di Jogja di Fakultas Kedokteran. Ya. Kalau dulu waktu saya belum tinggalkan, masih agak susah untuk disuruh tutup aurat, pulang-pulang dari jauh-jauh sudah tutup aurat dengan sempurna. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kita mempunyai potensi yang berbeda, kemampuan yang berbeda-beda, maka kita kasih peluang. Terus itu, bahwa kita banyak mendengarkan laporan-laporan ketidaksetujuan, ketidakmampuan ibu-ibu untuk ditinggal ke dunia sekian lama, maka kita menasihati supaya sabar. Udah, berangkat dulu. Kamu hidupkan taklim dulu di rumah, hari-hari taklim, sehingga mengundang mereka datang ke rumah, sehingga nanti lama-lama ibu ini akan dibukakan hatinya, akan diberikan keteguhan hati untuk ditinggal suaminya, untuk dalam rangka memperjuangkan agama. Sehingga alhamdulillah dengan langkah-langkah seperti itu, tadinya ibunya, istrinya tidak siap ditinggal, akhirnya dia siap ditinggal. Oke, Pak Amin. Singkat, Pak Amin. Kita mau mencoba menuju ke masalah fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, tadi diungkapkan bahwa wanita Arab itu 40 hari. Kalau wanita Indonesia itu nelayan, wanita-wanita di bandar itu 6 bulan ditinggal suaminya nelayan ke Kalimantan Timur. Masya Allah. Itu 2 tahun. Ini kenyataan. Jadi wanita Indonesia itu berdasarkan. Pertanyaan saya sekarang. 1 bulan yang lalu saya mengikuti ta'lim di Jakarta. Salah satu poin yang saya tangkap adalah siapa yang berniat dan mengamalkan menuntut ilmu, kemudian ilmunya itu tidak selesai terus meninggal dunia, maka pengajaran ilmunya akan dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam kuburnya. Pertanyaan saya, dasarnya ini gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar daripada pernyataan bahwa siapa yang menuntut ilmu, keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, katakan dia ingin jadi sarjana agama, gitu. Pergi ke Laga atau ke IAIN dan segala macam, niatnya untuk menuntut ilmu. Ternyata, belum sempat selesai pendidikannya, dia sudah meninggal dunia. Ya. Atau yang tidak formal sekalipun, belajar-belajar seperti ini pun, ya. Kita niat belajar, belum tempat betul-betul ahli di bidang agama yang kita ingin tuntut, sudah meninggal dunia. Maka katanya, orang ini akan dianggap dan digolongkan pada hari kiamat sebagai orang yang berilmu. Begitu kira-kira. Akan dilanjutkan pelajarannya dari Allah. Iya. Kalau dilanjutkan oleh Allah pelajarannya nanti dikubur, ini saya tidak pernah dengar. Ya. Tetapi yang saya pernah dengar hadisnya, saya maaf tidak hafal dia punya. Tapi kita bisa rujuk kalau kita betul-betul mau tahu bahwa siapa yang berniat untuk menghafal Al-Quran. Ya, berniat untuk hafal Quran dan dia mulai baca terus baca hafal demi hafal surah demi surah belum sempurna dengan posisi apa, contoh sudah meninggal, maka dia dengan niatnya ingin menjadi hafiz tadi walaupun belum sempurna belum jadi hafiz betul, dia nanti di akhirat dianggap sebagai orang hafiz. Itu yang jelas ada dua ayatnya. Kalau redaksi pernyataan seperti tadi
saya terutama pribadi baru pertama kali saya dengar, dan untuk diberitahu kepada Bapak bahwa kita punya prinsip awal bahwa kita punya rujukan hanya Quran dan Hadis. Kalau ada pembicaraan dari orang yang berbicara atas nama Allah dan Hadis termasuk saya, kalau sesuai dengan Al-Quran, kita di atas kepala, kita terima dan yakin. Tapi kalau tidak sesuai dengan Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun ucapan para sahabat yang tidak berkaitan dengan hadis, maka kita harus tolak dan tidak terima dan tidak mengilmui itu ilmu siapapun yang mengucapkannya. Iya. Iya, baik. Saya kira jelas. Tapi supaya kita tidak kehilangan waktu, Ustaz, saya pertajam sedikit kritik masyarakat terhadap kegiatan ini. Dari sisi fikih, kita sangat dianjurkan untuk berhati-hati terhadap perkara-perkara yang baru. Wasyarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa dalalatin fillah. Ini sesuatu hadis yang sangat standar dan saya kira kita menyepakati itu. Nah, persoalan yang mohon diuraikan, mengapa metode atau katakanlah tarfik ini yang seolah-olah sekarang bagaimanapun bisa dianggap sebagai sesuatu yang baru karena tidak ada di dalam zaman Nabi. Nah, apakah kita tidak terancam dengan pernyataan kebidaan atas kegiatan ini? Baik, sebelum saya jawab, coba kasih contoh dulu yang dianggap baru dalam kegiatan ini tidak ada di zaman Nabi baru namulkan. Salah satunya saja. Ya, yang jelas mungkin ada yang bisa membantu saya ini. Tapi ya silakan Bapak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz Samsul. Bagaimana yang disampaikan oleh Pak Ustaz terbaik tadi, saya katakan bahwa dianggap sebagai hal yang baru. Karena apa? Pertama, memang banyak saya berada di Bapak masjid-masjid yang nolak. Jadi tidak menerima para tamu-tamu Allah yang menghadir masjid. Karena itu datang baru. Kedua, paham sebagian masjid Islam bahwa para guru-guru kita, cece kita, tidak menganjurkan seperti itu. Jadi itu lah untuk menjawab kembali bahwa santri-santri itu katanya 2 tahun dididik baru bisa tiba berdakwah. Itu yang mungkin sehari-hari kita lihat itu. Jadi itu mungkin salah satu anggapan sebagian umat Islam bahwa itu adalah masalah baru. Ya. Kenapa tidak pernah disampaikan oleh para guru-guru atau kiki kita yang sudah 2 tahun menurut agama Islam. Saya cuma ingin tanya Pak Ustaz. Beliau memberikan contoh apa yang disampaikan oleh Ustaz Hadirin Baik mengenai bahwa hadis yang mengatakan man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengadakan dalam agama ini yang bukan dari agama ditolak itu lawan mata'ala. Juga hadis yang mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah dengan segala sesuatu yang baru, sesungguhnya segala bid'ah itu adalah sesat. Ada hadis memang kita kenal. Nah, beliau menganggap bahwa ada beberapa amalan dalam tabligh ini yang dianggap baru, tidak pernah ada di dalam artinya kehidupan umat Islam selama ini. Juga mungkin karena menurut istilahnya kajian-kajiannya bacaan berkitab belum pernah dilihat di zaman Nabi. Terus setelah saya tanya contohnya apa, beliau tidak bisa memberikan sementara, diimpakan sama beliau. Contohnya katanya kenapa usaha dakwah dan tabligh ini masih ditolak oleh beberapa masjid, gitu Pak ya? Jawaban saya justru ini merupakan salah satu sunnah Nabi juga dalam berdakwah. Ketika Nabi berdakwah awal-awal kan ditolak. Ditolak. Diusir bukan ditolak aja.
diusir, dibukuli, digebukin, padahal bukan apa-apa, cuma mengajar kepada lari-lari apa. Masyarakat waktu itu sudah terbiasa dengan banyak Tuhan. Ka'bah luar dalam saja sudah 360 dari kayu, dari perak, dari perunggu, belum yang patung yang di rumah, belum patung yang dibawa mutasi kemana-mana, bahkan ada patung dari gandum, dari kurma dibuat adonannya terus dibentuk, tapi kalau udah masuk musim pacet klik dicopotin satu-satu dimakan, ya kan? Jadi ditolak oleh masyarakat dalam berdakwah, maaf-maaf, ini termasuk sunnatul anbiya, bukan nabi kita saja. Para nabi itu ditolak, tidak diterima dalam masyarakat ketika dia berdakwah. Permasalahannya sekarang, Pak, adalah kalau menolak itu orang kafir, kita bisa maklumi. Ya, Pak? Dan sekarang yang menolak orang Islam sendiri, ini yang membuat kami sedih, Pak. Kita bertanya kenapa ditolak, apa alasannya? Oh, motor di masjid itu gampang, Pak, ini nanti kalau kami datang, kumpulan kita bersihkan. Ya, Kak, karpetnya tidak busuk kalau misalnya jatuh bebek, ya, menggambar bebek. Atau keringat, oh, kita pakai apa? Pemandangannya tidak bagus, itu terus oke, kita buat hijab. Atau kalau ada tempat rumah di sekitar masjid, kita bisa tempat untuk tidur, hanya ke masjid untuk program saja. Itu masalah saja. Tapi ternyata tidak ada sambutan juga, pokoknya tidak boleh aja. Alasannya apa? Tidak tahu, pokoknya tidak boleh aja. Jadi kalau dikatakan ditolak itu sesuatu yang baru, saya rasa tidak setuju tadi. Pertanyaan? Ya. Termasuk contoh yang dianggap bid'ah, yeah, di dalam kegiatan bayang atau apa itu istilahnya itu, untuk mendatangi rumah-rumah mengenal pintu, yeah, kemudian ada istilah dua berzikir di masjid, yeah, tiga mengetuk pintu, yang satu menggelakang keluar ini dan sebagainya, yeah, ya ini bersumber dari orang yang pernah mengikuti itu dan dirujuk kepada hadis yang memang tidak ada. Kalau menghadap pintu ya menghadap keluar, yang satu bersoal, yang satu mengajak. Bagaimana alam? Saya tidak tahu. Jadi saya tegaskan juga dulu mengenai sesuatu yang kita anggap baru, Pak. Sesuatu yang kita anggap baru, kita lihat, baru kita lihat, kenal itu belum tentu tidak ada sebelumnya, Pak. Mungkin karena apa? Mungkin karena keterbatasan kajian kita, pembelajaran kita, mutalaah kita dengan kita-kita terdahulu, sehingga kita anggap baru tidak ada dalam ternyata ada di zaman Nabi. Dan itu merupakan salah satu ciri-ciri, Pak, ya. Ada satu yang mengatakan bada al-Islamu ghariban sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu mulanya aneh asing, kemudian akan menjadi asing kembali. Fatu balil huwaba, maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa dia? Al-lazina yuslihuna ma'asadan nasu min sunnati min ba'di. Yaitu orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnah-sunnahku setelah kematian. Untuk apa kita bisa berusaha cerita sama dia, sama Pak Azimuddin dari Mandar ini. Saya cerita pengalaman, Pak. Pertama kali saya pulang ke Mandar dari luar negeri tahun 95. Ya, 95. Saya bawa rombongan waktu dari Malaysia. Maka Bapak tahu semua, dalam kegiatan ini kita berusaha minimal. Waktu keluar itu kami istilahkan full sunnah. Makan sunnah, tidur secara sunnah, keluar masuk secara sunnah. Jadi salah satu sunnah Nabi, bukan satu-satunya. Salah satu sunnah Nabi kalau makan juga, beliau menganjurkan makan beramai-ramai. Makin banyak, makin ramai dalam makan, makin berkah. Dan beliau ada satu nampan yang besar diangkat oleh 4 orang. Yang pernah aja saya lihat, budaya itu masih ada sampai sekarang. Jadi saya pun makan dengan kawan-kawan ke penampan. Itu masjid, Pak, ayak panggung. Penuh dengan orang kampung menonton kami makan, aneh betul orang makan ke penampan. Saya dengan anak-anak tidak pernah setenambah, dengan suami, dengan istri saya tidak pernah setenambah. Ini orang tidak kenal satu sama lain, cuma tahunya sama-sama orang Islam, maunya setenambah, tidak cukup setenambah lagi, waktu tuang lagi kadang-kadang. Itu dilihatkan oleh orang kampung, karena memang baru dia lihat, tidak pernah lihat sebelumnya, tapi itu pernah diamalkan di berikut Rasulullah SAW.
Kemudian kita mengatakan bahwa kiai tidak menganjurkan untuk keluar. Begini Pak, saya tidak setuju kalau Bapak mengatakan kiai-kiai kita tidak menganjurkan santri-santrinya untuk keluar berdakwah. Saya rasa semua kiai menyuruh santri-santrinya, apalagi yang sudah lulus selesai, disuruh untuk berdakwah di mana saja. Cuma yang berbeda Bapak adalah caranya. Kalau dia itu mungkin sendiri-sendiri saja diutus oleh kiainya ke suatu daerah untuk membuka alam baru, kita ini dalam bentuk berjamaah. Betul? Dalam bentuk berjamaah jadi keluar juga. Dan mungkin kalau beliau-beliau itu mungkin tidak ada tertib, misalnya berapa hari, tiga hari, tiga macam, dia semua hidup, dalam pukul, dalam pikir pulang lagi. Kalau kita ini karena lemah-lemah iman, masih punya istri, masih punya pekerjaan, yang di kantor, yang di pasar, ya cuma 4 hari, 40 hari, 3 hari. Habis itu kita pulang untuk kita menjalankan tugas keduniaan. Kalau semuanya dianjurkan pergi terus, dosa pulang-pulang, kita jadi sorotan lagi. Nah itu, perantasi, tinggalin dari pekerjaan, tidak pulang-pulang. Ya kan? Nah, jadi saya sepakat dengan Bapak, kalau kiai kita menganjurkan keluar, tapi justru menganjurkan, cuma caranya bentuknya berbeda. Kalau kiai-kiai misalkan melepaskan santrinya itu dengan seorang diri saja, diutus ke dalam membuka alam baru, kita ini dalam bentuk jemaah dan waktunya ditentukan karena mengingat tugas dan tanggung jawab keduniaan dan keluarga. Kemudian, mengenai bayan, jaulah, dan adab jaulah. Bayan, Pak, bayan ini ceramah. Saya kira ini bukan perkara baru. Nabi sering bayan, ya kan? Cuman bayannya itu Nabi singkat tapi padat. Nabi itu dikenal dengan bayan, jawami al-kali. Yaitu singkat tapi padat. Seperti ajinul nasihah. Al-Hajju Arafah. Ya kan? Innama amar bin niat. Singkat tapi kita berjirik-jirik. Bukan kita ditulis. Hanya dalam satu kali. Jadi bayan bukan perkara yang baru. Yang kedua jauh lah. Kalau Bapak baca sejarah, buku-buku sejarah, Al-Bidayah wa Nihayah, atau paling muda ini Hayatul Sahabah. Ini Hayatul Sahabah bukan karangan Bapak. Ini susunan. Kalau karangan itu kan terkesan di karang-karang dari orang. Kalau ini susunan, disusun oleh Maulana Yusuf, anak kepada Maulana Iyah. Ini diambil dari ratusan buku-buku maraji agama, buku hadis, buku sejarah, buku-buku rakaib, semua yang ada di dalamnya. Dan setiap kisah yang beliau sebutkan di sini, itu selalu disebutkan sumbernya dari mana dan derajat kedudukan hadisnya berapa bagaimana. Di dalam hadis ini, dalam kitab ini dijelaskan bagaimana Nabi berjaulah dari pasar ke pasar, pasar Hijaz, pasar di Madinah, pasar semua di dalam, apalagi musim haji. Di situ kata-katanya kata-kata jaulah. Menggunakan kata-kata jaulah, ya jaulah alamnya. Beliau berjaulah mendatangi manusia-manusia di kemah-kemahnya, di tempat-tempat tinggalnya, di pasar-pasar mereka, di tempat-tempat pertemuan mereka. Jadi jaulah sekali lagi ada dasarnya. Ada dalam kitab ini juga kita lihat nanti. Ya. Kemudian ada ketika mendatangi rumah. Ya, kalau kita membaca sejarah, tolong kalau bisa dibeli ya Pak ya. Supaya mantap. Inilah dia sebetulnya buku rujukan adab-adab tadi. Hayatul Sahabah namanya. Ya, Hayatul Sahabah. Semua yang Bapak ingin ketahui tentang tabligh, tertib-tertib pada tabligh, semua yang ada di dalamnya. Jadi ketika kita berjolah mendatangi rumah, Nabi itu mendatangi rumah. Didatangi rumah-rumahnya. Sahabat Mus'ab bin Umair ketika datang di Madinah bersama orang Madinah bersama Islam, itu dinyatakan yaitu ila manazil. Beliau datang kepada rumah-rumah orang Madinah. Jadi mendatangi rumah itu sunnah dalam berdakwah. Mendatangi rumah Nabi, para sahabatnya, terutama awal-awal itu mendatangi rumah. Kemudian adab-adabnya. Kenapa kalau kita mengetuk pintu? Itu kalau kita mengetuk pintu, maka bagus kalian. Itu adab-adabnya ada. Di antaranya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Itu sunnah. Al-Quran menyuruh kita untuk pasal ini mengucapkan salam. Nah, kenapa kalau kita datang ke pintu, jangan berdiri persis di depan pintu. Katakan ini pintu berdiri tetap-tetap selama lupa. Kenapa? Karena dikatakan dalam riwayat bahwa apa ini? Salam atau minta izin untuk masuk rumah itu disyariatkan supaya kita tidak melihat auratnya rumah. Bapak-bapak semua tahu, Al-Quran mencatat bahwa ada tiga waktu yang merupakan auratnya seseorang. Yang pertama,
min ba'di salatil min qabli salatil fajr, sebelum salat subuh. Karena saat seperti itu biasanya orang tuan rumah masih dalam keadaan pakaiannya yang tidak layak untuk dilihat. Yang kemudian waktu zahirah, waktu kailulah, orang biasanya tidur suka tidak pakai baju, jadi kelihatan olesnya. Kalau masih laki-laki mungkin hanya mendengar gigi, kalau ibu juga malu misalnya. Atau mimpah di salat isya, waktu habis salat isya. Itu juga awal-awal yang dianjurkan tidak datang ke situ, karena umumnya tuan rumah dalam keadaan tidak siap, tidak layak untuk dilihat. Karena mereka sudah mau tidur, sudah pakai baju tidur, makan segala macam. Nah kita ini, ketika datang mengetuk pintu seseorang, kita tidak mau melanggar ada pada Islam. Melihat orang, jadi kalau kita mengetuk pintu, dianjurkan berada di sebelah kiri atau kanan pintu. Supaya begitu pintu dibuka oleh tuan rumah, itu perabot-perabot rumah, perkara-perkara, mungkin termasuk tuan rumahnya, perempuannya, anak perempuannya, lagi dalam keadaan tidak bisa dilihat. Jadi kita tidak melihat sesuatu yang dilarang agama. Itu ada adab ya, dalam penjagaan agama Islam, Quran, Hadis dan firman sahabat. Ya. Kemudian misalnya dalam gaulan ada namanya juru bicara, ya. Yang menjadi juru bicara ada dalil, ya, dan kemudian ada pimpinannya. Ini sudah semua. Kalau baca dalam itu salah ini, ketika nanti berdakwah awal-awal di Islam, itu yang menjadi dalilnya adalah Abu Bakar. Karena dikatakan Abu Bakar ini adalah ahli Ansarul Al, ahli keturunan Jum'ah. Ini dari Bani Bakar, ini dari Bani Sa'sa, ini dari Bani ini, dari Bani ini. Jadi tahu jelaskan, ini orangnya begini, latar belakangnya begini, kesenangannya begini, tabiatnya begini, sehingga pembicara itu mau berbicara dengan sesuai dengan kondisi keadaan yang dihadapi. Kemudian kenapa kita ada amir? Karena Allah mengatakan in kuntum tarata fa amiru ahlakum. Kalau kau bertiga dalam satu perjalanan, angkatlah kawan jadi amir. Jadi itu amir sunnah. Kalau tidak ada amir, nanti jadi berganggu. Dan kalau bilang gini, yang bilang begitu. Nah kalau ada amir, dia lah harus kita hati. Ya, apa yang dia butuhkan, kita tidak hati. Misalnya kenapa ada di masjid? Ada di masjid berzikir. Berdoa supaya orang yang jauh ini ditolong, dimudahkan oleh Allah SWT. Ini mirip ketika Nabi dalam perang Badar. Itu disebutkan dalam riwayat dalam perang Badar, Nabi dengan kesepakatan persahabatnya berada di satu tenda Ali. Kemudian dikawal oleh beberapa sahabat termasuk Abu Bakar. Di situ berdoa, ya Allah, ya Allah, kalau sampai jamaah ini kalah, tidak akan ada lagi yang akan menyembahku ya Allah. Belum punya lidah sampai jatuh. Kemudian Abu Bakar mengatakan, sudah ya Rasulullah, cukuplah. Syukurlah berdoa, Allah pasti membuktikan janjinya kepada engkau. Jadi kita berzikir untuk mendoakan orang yang telah berperang dengan setan di luar, berperang dengan nafsu berdoa itu supaya ditolong dibantu oleh Allah berdoa. Jadi semuanya itu ada dasar-dasarnya dalam kehidupan Nabi yang telah ya. Baik, bapak-bapak kalian, saya cuma mungkin ini pertanyaan dari luar ini kita jawab. Ya, Assalamualaikum. Ya, ya Bu. Kita tanya speakernya ya. Halo, ya. 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 Apakah wajib atau apa hukumnya untuk seorang wanita atau ibu? Itu salah jalan. Karena ini masalah salat Jumat. Ya Bu, nanti akan dijawab di akhir. Iya, baik Bu. Kita akan kamu dulu sementara, karena kita sedang fokus ke masalah jamaah tadi. Mohon maaf Bu, nanti kita akan lihat ya. Nah, ini saya akan bacakan syarat satu SMS yang masuk dan saya kira perlu dibahas. Dari nomor 15333. Assalamualaikum. Pendiri jamaah tabligh Muhammad Ilyas di Dili, India, yang jadi markas pusat, bahkan markas besarnya yang satu di Nizamuddin, India, kedua di Rawin, Pakistan, ketiga di Lanka, Bangladesh. Yang menariknya, semua di negara India, bukan di negara-negara yang dirahmati Makkah wa Madinah. Pertanyaan, mengapa Tuhan merupakan dakwah pokok mereka mengikuti sunnah pendirinya? Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bukankah bahwa Rasulullah lebih utama? Kenapa bahwa saya sangat fanatis kepada pemimpin-pemimpin kelompoknya? Betul. Silahkan.
Jadi pertanyaan bahwa market besar dakwah dan tabligh ini di India, yaitu di Islamuddin, di Pakistan, yaitu di Rewing, kemudian di Bangladesh, di Kakrail, ya. Jadi pertanyaan beliau, kenapa kok market-market dakwah ini kok di dataran India? Kenapa kok nggak ada di Mekah Madinah tempat turunnya wahyu? Maka saya jawab kepada ibu bahwa di Mekah Madinah banyak markas-markas dakwah dan tabligh. Cuma keadaannya berbeda dengan India, Pakistan, Bangladesh, termasuk kita di Indonesia. Bukan di Mekah saja, di Indonesia ini lebih berapa markas, Pak? Siapa punya data? Tentang data. Lebih 100 markas. Setiap provinsi di Indonesia minimal 1 markas, kita bisa bayangkan. Kita punya markas besar di Indonesia, di Jakarta, Jalan Hayamuruk. Di Saudi juga banyak markas, termasuk beliau ini, Al-Mubarak Al-Sharif ini. Rumah beliau ini adalah markas dakwah untuk di Mekah. Tahun lalu, beliau katakan 27 negara datang ke rumah beliau. Setiap hari selalu jemaah keluar. Jadi kebetulan di Saudi ini, kebijaksanaan pemerintah, kegiatan-kegiatan agama tidak boleh diadakan di masjid, kecuali seseorang alim dari Menteri Agama atau Wakaf yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memberikan pengajian. Selain itu tidak boleh. Sampai maaf, dari kemarin di komentari ketika ada acara pengajaran di Jerusalem, itu kan kalau di Saudi di penjara. Kalau di Saudi di penjara semua ini. Ya, jadi di sana ada markas, tapi bukan di masjid, tapi di rumah-rumah orang Saudi. Termasuk beliau ini, Syekh Mubarak Al-Azhari yang masih keturunan dari Nabi, itu Rasulullah SAW. Jadi di Saudi ada markas, di Madinah ada markas, di kota-kota besar Saudi, rumah-rumah orang Saudi yang ambil bagian dalam dakwah ini, itu jadi markas-markas dakwah yang menerima dan menyambut jemaah-jemaah, baik dalam maupun luar negeri. Kemudian kata beliau, pertanyaan ini, kenapa kita ini mengikuti tertibnya Maulana Iyan, bukan mengikuti tertibnya Rasulullah SAW? Tadi kalau saya tidak salah ingat, kalau ibu-ibu kita di awal, bahwa kita mengatakan bahwa usaha dakwah dan tabligh ini ingin membawa umat Islam kepada cara beragama, kehidupan beragama seperti di zaman Nabi dan para sahabat. Jadi Maulana Iyad dengan anaknya, cucunya yang meneruskan ini bukan membuat tertib dari dirinya sendiri. Makanya saya katakan Hayatus Sahabah ini bukan karangan, tapi susunan. Beliau sendiri tidak memasukkan kata-kata dalam Hayatus Sahabah ini. Beliau hanya membuat judul-judulnya, misalnya judul pertama, ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan ketaatan. Karena kita berprinsip kejayaan dan kesuksesan yang merupakan gambaran setiap manusia itu dalam mentaati perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab pertama, kita pertama adalah ad-da'wah ila Allah. Karena kita meyakini bahwa dengan dakwah, berkata-kata tadi, dengan dakwah maka iman akan kuat. Iman kuat maka akan mudah melaksanakan perintah Allah SWT. Maka beliau pun sebutkan semua riwayat-riwayat dari Nabi, kehidupan Nabi, ucapan Nabi berkaitan dengan dakwah. Dakwah kepada seorangan, dakwah kepada dua orang, dakwah kepada tiga orang, dakwah kepada jemaah besar, kemudian dakwah yang diterima, dakwah yang ditolak. Semua riwayat-riwayat dari kehidupan Nabi dan para sahabatnya, orang-orang ini dan sahabat-sahabat tertentu disebutkan di situ bagaimana cara mereka, metode mereka, materi-materi dakwah mereka. Jadi suatu anggapan yang salah kalau dikatakan kita ini mengikuti dakwahnya Maulana Iyad. Tidak. Kita ini mengikuti dakwahnya Habibi Qurratu Aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Maulana Iyad ini yang menghidupkan kembali. Setelah lama ditinggalkan, lama dilupakan umat, dihidupkan kembali oleh beliau sehingga orang menyangka bahwa kita ikut beliau. Tidak, kita ikut Muhammad SAW. Sehingga kami yang mempertanggungjawabkan bahwa semua program kegiatan termasuk materi yang kita jalankan dan yang kita bicarakan semuanya bersumber dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada satu pun dari Maulana Iyad. Hanya tertib saja, tertib dari perkenalan tadi 3 hari, 40 hari itu tertib Maulana Iyad. Tetapi pemilihan tertib itu angkanya 3 hari, 40 bulan tetap dibayangi dengan Quran, hadis dan kehidupan para sahabat seperti yang kita sebutkan tadi. Ya,
Jadi jangan kalau bahasnya lagi, kita bukan ikut Muhammad Ilyas, tapi ikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin karena Ustaz kebetulan hadir bersama kita Makkah dan pertanyaan tadi tentang kenapa kok di India, di Makkah, dan mungkin ada yang bisa mendengar penjelasan dari Ahlu Makkah, apa pendapatnya tentang ini. Wahai pintu nyata kelam, limada hadir juhud yadhab ilal hin wal Pakistan hatta antum al-Arab tazhabun ila hunak limada. Ajib wa nantari. Ya, baik para pendengar di rumah, ini berdiri seorang ahli Makkah. Kita akan meminta menanya kenapa beliau seorang ahli Makkah dekat dengan Baitullah yang dirahmati, kok mau-maunya mengikuti dakwah dari negeri Hindustan, Pakistan, Bangladesh, India. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا جهد الحبيب صلى الله عليه وسلم أمره الله به ومن يتبعه الله سبحانه وتعالى أن يقوم بهذا الجهد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. جميع من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم هو مكلف بهذا الجهد. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الجهد في حياة الناس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولوايا. هذا الجهد سنة الصحابة رضوان الله عليهم. موجود مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أربع أعمال: دعوة إلى الله، تعليم التعلم، عبادة والذكر والخدمة. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالله سبحانه وتعالى لما تقاعد أهل الدعوة من العرب في مكة والمدينة والجزيرة، الله سبحانه وتعالى نقل الجهد إلى مكان وأوجد فيه ناس مخلصين. قام هذا الجهد في الهند والباكستان وبنغلاديش، والآن ما شاء الله تبارك الله حتى في إندونيسيا. عندما تقع أثر الله لا بد يحيي هذا الدين بهذا الطريق. جزاكم الله خير. Jadi jawabannya jelas bahwa usaha ini adalah usaha Nabi, usaha yang para sahabat. Dakwah dan tabligh itu adalah usaha Nabi dan usaha para sahabat. Nabi Allah SWT menganjurkan, ya, atau menyuruh para pengikut Nabi untuk mengambil jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya dengan ayat yang sudah kita dengarkan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah dengan basirah, dengan jelas, aku dan para pengikutku. Jadi beliau mengatakan bahwa melalui usaha dakwah dan tabligh ini akan hiduplah iman, akan bergeraklah iman seseorang. Dengan iman ini maka mereka akan bisa melaksanakan agama perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau tadi perlu kita renungkan bersama. Beliau menyebutkan satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling wahai orang Arab, tidak mau mengambil usaha dakwah, tidak mau menjalankan usaha dakwah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka Allah akan menggantikan kalian dengan bangsa lain yang tidak sama dengan kalian. Jadi ini pengakuan dari beliau sendiri. Ini beliau dari Gafin, ya, termasuk daerah yang terkenal dengan ulama-nya di Saudi Arabia. Beliau sering belajar dan konsultasi dengan Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, ya, hafizahullah. Termasuk sering silaturahmi dengan Syekh Bin Baz rahimahullah alaih, dan imam-imam masjid haram sekarang seperti Syekh Sudai sering silaturahmi dengan beliau dan menyampaikan serta bertanya tentang permasalahan agama, termasuk memaparkan kegiatan ini. Dan beliau mengatakan bahwa jawaban imam-imam masjid adalah ulama-ulama yang beliau kepada kami, teruskan bersama mereka dengan usaha ini.
Jadi barangkali begini yang permasalahan, Pak. Bukan masalah dakwahnya. Dakwahnya itu merupakan dakwah Nabi Muhammad. Dakwah tabligh ini kerja Nabi Muhammad, kerja para sahabat. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah kepemimpinan. Kriada, ya. Pengaturan, kepemimpinan, pengendalian usaha dakwah dan tabligh ini bukan dari Mekah, tapi dari India. Nah, jadi kita ini terus terang semua, termasuk saya kita, termasuk beliau dari Mekah Madinah, kita memang harus akui, kata mereka ini bersungguh-sungguh mengatakan di sana di India mendapatkan orang-orang yang ikhlas, mukhlisin, mudhahhin, orang yang berkorban untuk agama, sehingga Allah pilih mereka menjadi peneraju, menjadi lokomotif daripada usaha dakwah ini, sehingga seluruh dunia datang ke sana. Jadi mereka jadi pemimpin, dan ini tidak aneh dalam sejarah Islam. Kita semua tahu bahwa mula-mula kerajaan Islam, pemerintahan Islam mula-mula di Madinah. Ya, markas besarnya pemerintahan Islam itu dulu Madinah. Tapi dalam perkembangan sejarah, akhirnya pindah ke Syam, pindah ke Irak misalnya, pindah sampai ke dataran India di zaman Mughal, pernah sampai ke Turki. Pusat perkembangan Islam itu sampai ke Turki. Dalam ilmu agama juga yang terkenal itu bukan justru orang Arab, belum bukan dan sebagainya. Jadi kalau terjadi dalam perkembangan sejarah kepemimpinan dakwah Islam, ya, markas besar dan komando dakwah dan tabligh untuk seluruh dunia bukan di negara Arab, di negeri yang bukan Arab, di India yang subhanallah sudah 4 kali ke India, Pak. Munculnya usaha dakwah di India ini, usaha dakwah dan tabligh yang mengandalkan tauhid dan juga keyakinan kepada Allah dan mentaati perintah Allah, menghidupkan sunnah Nabi ini, itu mirip dengan munculnya Nabi Dawud di Makkah. Bapak semua tahu, India adalah negara syirik terbesar di dunia. Negara syirik terbesar di dunia India, Pak. Di situlah muncul keadaan sampai. Diawali dengan keritauan orang India atas kondisi umat Islam yang namanya Islam, tapi muncul keadaan pun tidak tahu. Salah apalagi waktu itu, zaman beliau hebat, risau. Persis dengan risaunya Rasulullah SAW ketika beliau melihat kondisi bangsa Arab yang waktu itu boleh dikatakan sebagai negara syirik terbesar di dunia. Risau dengan kondisi bangsa Arab yang paling bunuh membunuh anak perempuan di tanah hidup-hidup, perang macam-macam, hidup masalah, zina. Beliau risau sampai pergi ke Gua Hira untuk tawajjuh kepada Allah. Sehingga Allah turunkan wahyu dan menyuruh untuk berdakwah. Jadi permasalahannya adalah bukan mengikuti dakwahnya Muhammadiyah, kita mengikuti dakwahnya Muhammad Habibie sallallahu alaihi wasallam, tapi diteraju oleh malaikat dan orang-orang yang datang setelahnya. Jadi itu bukan sesuatu yang aib, karena sejarah mencatat kepemimpinan Islam juga pernah berpindah dari jazirah Arabia ke negara lain. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Jadi tadi dijelaskan tentang masalah ini, Ustaz, saya kira kita tidak mengulangi lagi. Ini ada satu, mohon maaf, ini kita dahulukan yang dari SMS. Agak politik nih, Ustaz. Akbar, terus terang saja kami salah seorang kader simpatisan PKS ingin mengetahui kenapa jamaah tabligh tidak mau apa nih? Kami PKS ingin mengetahui kenapa jamaah tabligh tidak mau terjun dalam pentas politik. Tolong dijelaskan kepada kami. Tolong, Ustaz. Tolong. Soal kenapa jamaah dakwah tabligh tidak mau medan siasa. Ujit? Jadi begini, kenapa kita dalam jemaah dakwah dan tabligh ini atau dalam tiket dakwah tabligh ini tidak mau terjun dalam pentas politik? Karena begini, politik dalam Islam itu bahasa Arabnya siasa. Siasa artinya bagaimana mengatur, mengendalikan, memanage suatu keadaan, ya, menghadapi suatu permasalahan, bagaimana kita memanage-nya, mengaturnya, mengendalikannya, menghadapinya, itu siasa. Jadi kalau itu pengertian siasa, saya kira kita ini sudah bersiasa, Pak. Kami berpolitik juga. Kami melihat umat dalam keadaan lari. Umat datang ke dalam keadaan jauh dari perintah Allah. Semuanya Arab, dalam keadaan tidak ada perhatian kepada agama, jauh daripada kehidupan beragama.
maka kami melihat kondisi yang sangat memprihatinkan ini, langsung membuat satu siasat, yaitu dengan mendatangi dia, membujuk rayunya, ya kan? Dengan cara apa yang kita bisa mampu bujuk rayu supaya dia mau keluar di jalan Allah. Dulu dalam suasana masjid, di masjid dakwah, ta'if, zikir ibadah, khidmat, maka seorang yang tadi preman, seperti saya katakan kemarin, premannya sampai diistilahkan dipanggil iblis. Seorang yang tadi yang sifatnya seperti iblis, dengan siasat datang kepadanya dengan bujuk rayu, dengan kasih sayang, dengan ikram, dengan akhlak, dibawa keluar dengan Allah, maka dia yang tadinya digelar jadi iblis, jadi masuk Islam, jadi orang yang saleh. Dan siasat juga. Jadi terus terang saja, yang saya paham dari orang-orang lama dalam dakwah ini, kalau siasat atau politik yang kita maksud seperti politik yang sekarang, yang populer sekarang, di mana sesama partai politik, kadang-kadang sesama umat Islam saling menjatuhkan, saling mengejek, saling menghujat, saling membongkar, ya, ke aib-aib dan segala macam, terus terang kami tidak kenal politik seperti itu. Sesama umat Islam. Ya, kemudian saya pernah, ini di luar tabligh ya, tapi ini saya jawab. Di dalam salah satu bentuk politik ini ketika kadang-kadang di majlis DPR ya, atau MPR misalnya, ketika mendiskusikan sesuatu rancangan, katakanlah peraturan yang merupakan penerapan daripada ajaran Islam misalnya, kita akan dapatkan orang-orang yang kadang-kadang umat Islam sendiri, apalagi yang dari Islam, itu mencemooh, mengejek, memandang enteng syariat Islam. Jadi dia telah mengejek syariat Islam, dianggap tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Jadi mereka ini, kita hidup dengan orang-orang yang mengejek dan Islam. Ada ayat Al-Quran mengatakan, ya, awalnya itu dalam surat Al-Quran, an idza samittum ayati llahi yukfar wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahu. Kalau kalian mendengarkan ayat-ayat Allah, syariat-syariat Allah, yukfar, dikafiri, tidak dipercayai, dan diejek-ejek, dicemooh, jangan duduk sama mereka. Kalau kau duduk sama mereka, kau berarti mereka. Allah. Ya. Ini pendapat saya pribadi, saya dengar waktu saya di Mesir. Ya, mengenai keengganan beberapa orang, bukan tabligh saja, ada beberapa kelompok dalam atau dalam majmu adalah Islam ini tidak mau berpolitik dengan cara seperti kita sekarang, karena salah satu alasannya adalah ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah tidak diterima, dikafiri dan diejek-ejek. Jadi kita ini politiknya orang dakwah dan tabligh ini tidak berpolitik, Pak. Tetapi bukan berarti kita tidak memikirkan orang-orang politik. Alhamdulillah, dengan dakwah dan tabligh ini kita datangi semua orang kita datangi, termasuk presiden, gubernur, menteri-menteri, bupati-bupati, camat-camat, orang kaya, semua elemen umat Islam kita datangi dengan mudah, tidak ada beban, karena kita netral. Coba kalau kita ini berpolitik, maka lawan politik kita tidak akan mau menerima kita. Kalau kita katakanlah media bekerja sama dengan satu katakan partai politik lain, maka partai lain akan memanggil kita sebagai musuhnya. Padahal lain Islam juga. Jadi politik ini telah menyebabkan umat jadi terpetak-petak, saling bermusuhan. Padahal sama Islam. Maka paling bagus kita dakwah saja. Politik tadi tidak berpolitik dalam pengertian seperti yang kita lihat sekarang. Politik kita dakwah. Politik kita adalah dakwah. Kalau kita menjalankan dakwah, dua opsi kita dapat. Dua hasil yang kita dapat membangkan dengan dakwah. Yang pertama, orang yang kita dakwahi segera dapat hidayah. Kalau dia orang kafir yang kaya, yang pintar, kalau dia sudah dapat hidayah masuk Islam, maka kepintarannya, kekayaannya menjadi aset umat Islam. Jadi ini enak untuk dakwah, Pak. Potong kompas kita. Kalau kita berdakwah kepada orang kafir, baik itu perorangan atau kelompok atau negara, ternyata dia dapat hidayah, mau menerima Islam, maka semua potensi kelebihan yang ada kepada dia akan menjadi milik umat Islam, selesai masalah. Tidak perlu kita permasalahkan. Kalau kita dakwahi dia, ternyata dia menolak, bukan hanya menolak, ya, bukan hanya menolak, tapi menyakiti, menyerang, membunuh, maka kita meyakini
bahwa Allah yang pernah menghancurkan Fir'aun ketika didakwai oleh Musa, Allah yang pernah menghancurkan Namrud ketika didakwai oleh Ibrahim, Allah yang pernah menghancurkan mayoritas kaum Nabi Nuh ketika didakwai oleh Nuh, Allah yang sama mampu menghancurkan mereka kalau mereka menolak dan merintah pada dari Allah SWT. Alhamdulillah, Ad-Dinun Nasihat. Saya baru saja mendapat nasihat dari salah seorang pendengar, salah seorang jamaah, dan salah seorang ustaz kita, bahwa mungkin dan afwan kepada hadirin sekalian yang ada di masjid dan para pendengar di rumah, kalau saya dianggap berpihak terlalu memberi kesempatan tanpa memberi kesempatan hujjah balik. Padahal ini terhadap hubungan supaya kepada bapak-bapak yang mempunyai hujjah untuk bisa hadir di sini. Nah, tetapi namun demikian insya Allah, kepada para yang ingin bertanya, saya tidak berpretensi untuk melakukan pembelaan terhadap jamaah tabligh. Istiqamah adalah ikhlas dakwah, dipersilahkan kepada semua manhaj dakwah untuk menyampaikan dakwahnya. Bahwa saya sebagai moderator mungkin kelihatan berpihak, namun bila dizalik saya hanya berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan dari saya, dan tafadhal Ustaz kepada bapak-bapak yang mempunyai hujjah untuk dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Tafadhal. Karena bukan sendiri, bukan pengen berhujah, pengen bertanya saja. Berdasarkan penjelasan tadi, tidak ada sholat yang bermasalah dengan jamaah tablik. Yang jadi pertanyaan itu kan begini, deviasi-deviasi yang terjadi dalam masyarakat, dalam artian dalam pelaksanaannya itu sendiri. Contoh, begitu banyak kejadian-kejadian di mana orang-orang jamaah tablik ini itu kemudian kan mengabaikan keluarganya. Maaf, ini beberapa kejadian misalnya ada seorang suami meninggalkan istrinya sekian tahun, sekian hari, sekian bulan, itu kemudian pulang, kemudian pergi lagi tanpa meninggalkan apa-apa pada istrinya dengan satu alasan, satu. Barang siapa yang meninggalkan keluarganya di jalan Allah, nanti Allah akan melindungi keluarganya. Barang siapa yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, nanti Allah akan menggantinya dan lain-lain. Yang ini juga benar saja, hanya itu pelaksanaannya kemudian adalah orang tersebut meninggalkan istrinya dan seperti itu, istrinya nanti tidak ridho, gitu kan. Pertanyaan Anda adalah, yang jelas itu orang salah, itu orang salah, semua kita tahu itu salah. Pertanyaannya adakah perhatian hal-hal semacam ini dari jamaahnya sendiri dalam artian untuk mentarbiyah orang-orang yang berada di dalam itu agar tidak melakukan deviasi dalam jalan dakwah itu. Nah, karena menurut Anda, salah satu yang menjadi penolakan dari masyarakat adalah deviasi-deviasi dari yang seharusnya baik menjadi buruk tertentu. Begitu. Kedua, begini, kita di dalam tablik sama sekali tidak menganjurkan dan tidak membenarkan seseorang karena alasan mau kurus fisabilillah dengan niat belajar agama sekalipun, belajar iman sekalipun, memperjuangkan agama sekalipun, kita meninggalkan istri, keluarga, dan termasuk pekerjaan terbengkalai tidak terurus. Sama sekali tidak membenarkan dan tidak menganjurkan. Kita mengatakan kalau dalam masyarakat itu nakhrudu fi sabilillah bi fathil bab laisa bi kasril bab. Kita keluar ke jalan Allah itu dengan membuka pintu baik-baik, bukan dengan mendobrak, memecahkan pintu lewat jendela. Artinya apa? Kalau kita seorang pegawai pemerintah atau swasta, mohonlah cuti, minta cuti kepada atasan untuk cuti belajar, untuk cuti pengobatan, pengobatan iman, cuti belajar agama dan sebagainya. Setelah dapat cuti, baru berangkat. Termasuk yang ada keluarga, istri dan anak-anak, itu kita usahakan supaya yang ditinggalkan buat istri dan anak-anak, insya Allah mencukupi selama ditinggal. Ya. Termasuk sampai keluarga baru datang pergi lagi, karena memang dalam tablik ini,
ada orang-orang tertentu yang sudah levelnya level-level penanggung jawab yang memang jam terbangnya lebih banyak. Baru pulang keluar lagi karena memang dibutuhkan. Dia penanggung jawabnya, pikirannya penanggung jawab daerah itu. Dia meninggalkan begitu, bos kalian. Setahu kami tetap dengan ketentuan bahwa dia meninggalkan istrinya dan anaknya dalam keadaan kebutuhannya insya Allah terpenuhi dan dimudahkan. Bahkan bapak dan ibu sekalian, ya kita ada namanya musyawarah harian, musyawarah mingguan. Salah satu agenda musyawarah harian atau musyawarah mingguan itu adalah membicarakan keluarga si Quran yang sedang keluar jalan Allah Taala. Siapa yang siap datang ke rumahnya, membawa istrinya untuk silaturahmi menanyakan bagaimana keadaannya, apa masalahnya, apa kebutuhannya, apa yang bisa dibantu. Itu dimusyawarahkan secara rutin setiap hari atau minimal mingguan untuk mengecek dan menanyakan kondisi keluarga yang ditinggal oleh kawan yang tidak berurus. Nah, kalau ada kasus satu orang misalnya tinggalkan istrinya dalam keadaan tidak ditinggalkan bekal ataupun nafkah, atau dalam keadaan istrinya tidak cocok, tidak sesuai misalnya, maka itu kasus yang kita sebetulnya tidak menginginkan. Dan kalau orang itu betul-betul sungguh-sungguh dalam menjalankan usaha dakwah, dia tidak akan jalan sendiri, tapi akan datang ke markas atau para penanggung jawab publik di daerahnya untuk merundingkan permasalahan dia. Bagaimana ini? Saya sudah nisab, harusnya berangkat 40 hari, tapi istri masih belum siap. Bekalnya belum siap. Anak siap untuk saya bawa, tapi belum siap untuk saya tinggalkan, belum cukup dia ketinggalkan berpada. Maka kan digodok, itu salahkan. Kalau ternyata orang ini belum layak untuk keluar karena kondisi seperti itu, maka akan dibutuhkan dalam rangka kau hidupkan amal wafatnya. Jadi bapak sekali lagi, kita tidak menyuruh, tidak menganjurkan kondisi seperti yang bapak katakan. Kalau terjadi satu dua kasus, itu tidak bisa dihukum pabrik semuanya begitu. Baik, alhamdulillah waktu juga yang membatasi kita. Saya pikir kita akhirnya sampai di sini, tapi ini kebetulan ada seorang ikhwan yang menelpon dan ingin langsung saya akan coba hubungi. Dan kelihatannya pertanyaannya juga cukup mendasar. Kita berharap sejenak, sedang kita panggilkan. Lalu, halo? Halo, Assalamualaikum. Baik, sudah juga, kita saya dulu. Ya, kepada lah. Ya. Jadi pertanyaannya menyangkut praktek sufi ya ini, Ustaz. Bapak sudah berlayar dari Maulana Ibu ya. Bagaimana, Ustaz? Silakan. Ya, ini juga merupakan satu kritikan ya, terhadap gerakan ini tetap bagus ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang seputar kegiatan ini dan orang-orang yang berkait dengan kegiatan tabligh ini, yaitu mengenai amalan tasawuf atau sufiyah. Ya, saya beranggapan bahwa tasawuf ini mirip dengan tabligh dewasa ini. Istilahnya dalam bahasa Arab itu muftara alaih. Dituduh macam-macam. Dituduh macam-macam yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran tasawuf. Jadi kita harus bedakan antara ajaran tasawuf dengan pengamal tasawuf. Dia mirip dengan orang Islam secara umum. Ajaran Islam 100%.
Tidak ada keraguan di dalamnya, kejernihannya, kemurniannya, kemanfaatannya, keberkahannya kalau diamalkan. Ajaran Islam. Tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, bukan orang yang hanya dikatakan sebagai tasawuf saja, atau orang yang modernitas segala macam, umat Islam secara umum pengamalan Islamnya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Musibahnya yang disalahkan Islam. Padahal yang bersalah orang Islamnya. Jadi sila kesalahan kita dalam menilai seseorang atau memberikan satu penilaian. Harusnya yang disalahkan itu orang yang mempraktekkan ajar atau satu ajaran yang dikatakan sufia, padahal tasawuf misalnya tidak membenarkan. Kalau kita baca penjelasan, kalau kita di Mesir sempat belajar dapat mandat tasawuf, subhanallah, itu ajaran tasawuf luar biasa. Dari definisi tasawuf saja itu bermacam-macam. Ya, dia punya sumber kata tasawuf. Ada yang mengatakan tawa, artinya kejernihan. Artinya bagaimana seorang yang mengamalkan ajaran tasawuf itu selalu menjaga kejernihan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan tasawuf itu berasal dari sufa, yaitu orang-orang yang ada di Madinah, kebanyakannya dari Mekah, yang datang ke Madinah dalam keadaan tidak punya rumah, tidak punya keluarga, tidak punya pekerjaan. Sehingga mereka yang pertama kali duduk di tahap pertama, duduk dalam majlis-majlis yang diadakan oleh Rasulullah SAW, dibandingkan dengan para pedagang-pedagang yang sibuk di luar. Ya. Jadi asalnya dengan karena orang-orang yang pertama dikenal sebagai ahli tasawuf ini selalu menjaga amanah, selalu duduk di tahap pertama, termasuk tasawuf itu katanya berasal dari kata-kata sah. Karena orang yang pengamal ajaran tasawuf atau amalan tasawuf itu adalah selalu menjaga tahap pertama, selalu berada yang paling pertama dalam amalan-amalan agama. Oleh karena itu sekalian, ada sampai beberapa ulama-ulama yang menjadi pegangan saudara-saudara kita seperti Ibnu Qayyim al-Jauzi. Itu beliau punya buku kitab namanya Madarijus Salikin. Yang ada yang masih asli Madarijus Salikin, ada yang sudah ditahrir, sudah ditahrir, disederhanakan. Itu saya pernah mendengar satu komentar pengantar tentang buku Madarijus Salikin ini. Ya tolong yang bertanya ini tolong baca kitab Madarijus Salikin, baik yang asli ataupun yang sudah disederhanakan. Ada pengantarnya di situ, saya ingat sekali saya baca waktu di Mesir. Pengantarnya itu mengatakan kalau dibolehkan kami mengatakan bahwa buku Madarijus Salikin adalah tasawuf Salafi. Tasawufnya Salafi. Karena semua yang dijelaskan tentang rohani, tentang tafakkur, kejernihan hubungan kita kepada Allah SWT. Kita semua tahu Ibnu Qayyim muridnya misalnya, dan itu merupakan tujuan utama kawan-kawan kita dalam kajian salat ini. Tetapi bukunya yang Madarijus Salikin itu dianggap sebagai tasawufnya. Ya. Jadi ini tasawuf ini mubtala'. Memang diakui banyak orang-orang yang mengaku sebagai ahli tasawuf, pengamal tasawuf. Ya, kalau kita di umpannya kan parade. Hello, nah, ini adalah kata salah. Itu yang kita lihat, ini tasawuf. Jadi amalannya orang yang mengaku mengamal tasawuf itu yang kita lihat dengan bermacam memang banyak sekali. Ya, termasuk kekuburan segala macam, itulah yang kita lihat dan kita kubur atas tasawuf semua. Halo, tidak sifat, tidak bisa diterima. Iya. Kemudian mengenai iya, mulai iya. Nah ini harus terjadi, harus diakui, ya, bahwa setelah saya jelaskan mengenai tasawuf tadi, bahwa tidak semua pengamal tasawuf seperti yang kita bayangkan dan kita lihat dengan amalan-amalannya yang sangat jauh daripada Islam, baik akidahnya, ya, keyakinannya, tauhidnya, ataupun amalan-amalannya, syariat-syariatnya, tidak semua seperti yang kita bayangkan, yang kita lihat, yang kita dengarkan, yang kita baca, tapi ada juga yang amalannya bagus. Dan harus diakui, saya harus akui dengan berani bahwa Maulana Ilyas dan anak-anak beliau serta orang-orang yang ada di sekitarnya termasuk pengamal tasawuf yang benar, yang jernih, yang jauh daripada praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang diijma oleh ahli ulama tentang perkara ini. Nah, mengenai masalah bai'at, ya, di dalam bidang bai'at ini kita harus akui juga bahwa bai'at bukan perkara kita. Sama sekali Al-Quran menjelaskan tentang bai'at, ya kan? Hadis-hadis
bahkan dalam hadis sahabat ini ada bab namanya bab bayat. Semua ayat-ayat hadis-hadis yang bercerita tentang bayat, ada bayat untuk tidak meminta kepada makhluk, bayat untuk tidak mensekutukan Allah, bayat untuk tidak membunuh anak, untuk tidak berbuat jahat, semua ada, termasuk bayat laki-laki, termasuk bayat zaman wabahan, termasuk bayat untuk mati dalam perjuangan agama, itu ada di riwayat-riwayatnya. Jadi saya tekankan di sini bahwa prinsip bayat atau amalan bayat juga bukan perkara bid'ah dalam Islam, ada. Dan ini diamalkan oleh pengamal-pengamal ajaran tasawuf. Dan dikatakan di situ penjelasannya bahwa maksud bayat ini dalam al-bayat ibarat al-mu'ahadah. Bayat itu adalah ibaratnya suatu perjanjian. Saya berjanji di hadapan orang yang saya tuakan, yang saya salut, yang saya yakini amalannya bagus, keyakinannya bagus, akhlaknya bagus. Dia sebagai seorang pemimpin suatu jamaah katakan yang bergerak seluruh dunia. Saya ini keikhlasannya, keamalannya secara lahir yang tidak baik kita tidak dihukum. Maka saya berjanji di depannya, saya berjanji akan mentaati Allah, akan beriman kepada Allah, tidak akan mensukutukan dengan sesuatu dengannya, akan melaksanakan segala perintahnya. Apa salahnya kalau kita berbaikat seperti itu di depan seseorang yang kita anggap? Dan itu ada asalnya. Walaupun bagaimana sekalian, saya sejak saya kenal tabligh tahun 1987 sampai sekarang, saya sudah 44 kali pergi ke India, 4 kali pergi ke Bangladesh, 3 kali pergi ke Pakistan, tangan saya belum pernah berbayar kepada siapapun yang dianggap sudah pentingnya. Dapat. Jadi abaiat ini termasuk amalan yang dianggap infiradi. Karena bapak semua tahu, tabligh ini semua golongan ada. Yang memegang paham tasawuf yang jernih, yang benar ada, termasuk benar-benar ini. Ketika kita cerita-cerita telah ini benar-benar dari masa ini, ayah pun ada lebih ini. Kami yang ada, benar-benar ini. Yang berjalan tadi, kita dari Gaji, itu suka tolong sama Syekh Muhammad Al-Zani. Tolong sama Jindal Al-Marhum. Tolong kepada Imam Masjid Haram. Termasuk Imajina, kita biasa tolong sama Syekh Abdul Rahman Al-Zani. Semuanya betul. Dan kita jelaskan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kami baru pulang dari ini. Kami melakukan ini, kami buat ini, kami jumpa ini. Bagaimana terdapat nasihat-nasihat? Bagaimana teruskan? Dan segala pelanggaran-pelanggaran yang kau lihat, usahakan kita berubah dengan hikmah yang didatang. Jadi kita tidak terhubungnya dengan ahli ulama, sesuai dengan negara masing-masing. Orang Saudi dengan ulama Saudi, orang Indonesia dengan ulama Indonesia, orang India Pakistan dengan ulama Amerika. Jadi semua belum ada. Cukup kita ketahui bahwa dalam manhaj tabligh tidak ada bayat. Dan boleh ditanya sama kawan-kawan kita, setiap markas seandainya bayat ini merupakan amalan utama tabligh, maka kita akan mudah lihat di masjid-masjid di mana ada pusat kegiatan tabligh, baik yang di Jakarta, yang di Jogja, yang di Palu, yang di Riau, yang di Makassar, akan kita lihat keseharian kalau ada orang berbayat. Dan ini bukan ajaran utama. Ini ajaran salah seorang yang ikut ambil bagian dari tabligh, diamalkan secara ibadi, tidak diajarkan secara umum, karena kita menganggap bayat bukan perkara yang lalu. Dalam pengertian yang saya katakan. Bang, dan ini berada di kuburan itu bagaimana? Ada cerita buku sebenarnya. Ini ada cerita dalam buku yang dikatakan bahwa Malik Maulana Ilyas ini pergi ke kuburan mencari wangsit barangkali juga. Wallahi al-azim ikhwani billah hadza istira. Tuduhan yang tidak berdasar sebenarnya. Untuk diketahui bapak-bapak, semua buku-buku barangkali yang berbicara tentang belakang ini semua saya baca. Termasuk ada buku yang dalam bahasa Arabnya Al-Qaulul Baligh fi Tahdzir min Jama'at Tabligh, yang merupakan sumber utamanya dua buku yang dikarang oleh dua orang Pakistan yang berisi dengan tabligh. Bapak kan sudah menunjukkan beberapa orang yang dia itu kejadian yang menurut kebaikannya tidak ada. Kebaikannya ada pun juga sehingga macam-macam, bukan seperti kita memahami. Saya biasa kalau mendengarkan kaset yang berbicara tentang tabligh atau membaca buku tentang tabligh, sering sendiri saya. Karena dia memahami sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai yang kita pahami. Termasuk antaranya orang yang menuduh atau beliau pergi ke kubur, kalau pergi ke kubur sialah ya, mengucapkan salam, itu kan. Tapi kalau pergi dulu di situ, ya kan, dari orang terbang saya tidak pernah, ya saya tidak, istilahnya tidak pernah berjumpa dengan beliau.
ya kan? Tapi kalau ajaran seperti itu dianggap sebagai ajaran tablik misalnya, yang dianjurkan, dilaksanakan, sudah barang tentu semua orang tablik akan selalu pergi ke kubur. Dan kita kalau pergi ke India Pakistan, duduk di kubur, ya kan? Dan kalau hanya tidak pergi ke kubur, Pak, saya tinggal di Madinah, saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, ya, bagaimana orang di situ menghadap kubur Nabi, ada yang berupa duduk di sebelah jenazah, di sebelah arah kepala Nabi, bermenit-menit, sama berjam-jam sampai duduk-duduk di situ, salawat kepada Nabi, ya kan? Berdoa kepada Allah, mohon rahmat segala macam. Ya kan? Jadi saya tidak yakin, saya tidak mengatakan pasti karena saya tidak lihat. Saya tidak yakin bahwa malahan dia sengaja pergi ke kubur untuk semacam nyepi di situ menunggu orang tidak berkata. Dan itu bukan ajaran, adalah dari ajaran tadi. Alhamdulillah, saya kira demikianlah jawaban-jawaban kita dan tanya kita pagi ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat adanya. Dan sekali lagi atas nama penyelenggara dan fasilitator, saya pribadi, Pak Dipari, selaku Ketua Dewan Kesejahteraan Majelis Ulama dan Ketua Islamic Development Center Balikpapan, memohon maaf kepada seluruh jamaah, para pendengar di rumah, ketuaan, dan semua pihak, kalau di dalam penyelenggaraan ini, mohon jangan disalahpahami, sebagai fasilitator, maka saya harus menjadi moderator seperti yang saya laksanakan. Dan kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekali lagi kami memberikan kesempatan kepada semua pihak dan juga kepada manhaj dakwah yang lain untuk mempunyai forum yang sama. Insyaallah pada kesempatan yang lain, kepada yang berpendapat lain mempunyai kritikan-kritikan, silakan kita bikin lagi majelis yang seperti ini, dan kita juga akan lakukan secara langsung sehingga masyarakat semakin mempunyai informasi yang berimbang. Istimewa tidak punya tendensi untuk melakukan kanalisasi pendapat ke arah A, ke arah B. Bahkan di sekolah pun pernah dituduh memfasilitasi jaringan Islam liberal karena menghadirkan Agus Mustafa. Walaupun saya pribadi juga menolak, tapi sekolah memfasilitasi sekedar untuk mengetahui apa pendapatnya. Dan kalau pihak berbeda, ya tidak berbeda, tidak ada masalah dalam hal ini. Namun, sebagai sebuah lembaga dakwah, tentunya kami tidak kekurangan kekeliruan-kekeliruan dan mohon nasihat dari para alim ulama dan para aktivis dakwah untuk membenarkan langkah-langkah majelis ulama. Baiklah, untuk pendapatan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tutup kajian kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ustaz Ali. Mohon sebelum berdoa, saya berwasiat kepada diri saya dan juga kepada saudara-saudara Islam saya di mana saja berada yang sempat mendengarkan siaran ini, agar supaya kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dan ikutilah setiap amal kejahatan yang kita lakukan dengan amal kebaikan supaya menghapus kesalahannya. Khusus kepada saudaraku pada para duhai yang bergerak di bidang dakwah, maka mari kita berusaha untuk saling menghargai, saling memberikan peluang kepada setiap kita untuk mendakwahkan atau mengajak kepada manhaj yang kita yakini sebagai manhaj yang betul, tanpa harus menuduh atau menjelek-jelekkan atau macam-macam tuduhan atau ucapan yang kita berikan kepada kelompok lain atau manhaj lain yang juga bergerak di bidang dakwah, supaya kita tidak berperang ya satu sama lain dalam umat Islam, sehingga harusnya kita menghadapi berbagai macam praktek kemungkaran, kemaksiatan, kekufuran, kemunafikan dalam tubuh umat, karena kita saling menuduh, saling mencacimaki, saling menghujat, sehingga kita ikut sendiri masing-masing sama Islam, sehingga orang tidak sempat lagi kita jarak, dia meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan maksiat kepada Allah SWT. Alhamdulillah, tabligh atau usaha dakwah dan tabligh yang kita macam-macam tuduhan ataupun omongan yang kita berikan ini, masya Allah, kita lihat pengamalan sunnahnya subhanallah. Endingnya usaha ini bukan usaha yang benar. Sudah barang tentu apa yang nampak dari kita bukan yang benar menurut Quran hadis. Pengamalan sunnah, yang menjaga sholat lima waktu, ya akhlaknya keberatan umat Islam. Kita tidak pernah lihat ada orang tajwid yang pergi misalnya ke diskotik ataupun ke tempat-tempat maksiat untuk melakukan maksiat, kecuali pergi ke dalam untuk berdakwah. Bahkan berapa banyak orang-orang yang dulunya di alam
dan kemungkaran kemaksiatan. Alhamdulillah Allah telah beri hidayah melalui kegiatan ini, dan bahkan kita menjadi karaman kawan-kawan yang lain. Menarik diakui, alhamdulillah dengan izin Allah Taala, kawan-kawan inilah yang diberikan kemampuan, kekuatan, dimuliakan Allah Taala untuk berani mendatangi saudara-saudara kita dalam tempat-tempat yang tidak dibenarkan oleh agama. Yang lain tidak ada keberanian, hanya menggalak orang yang sudah baik-baik. Ya. Jadi ini hampir kita cukup, alhamdulillah ada orang yang membantu kita, ada yang bisa kita galak. Saya mengatakan tabligh tidak benar, tidak macam. Nanti kalau tidak ada tabligh, tidak ada jarakannya nanti. Sudah karena itu kita baiklah kita beranggap dalam beragama dalam menjalankan saudara tabligh ini atau keagamaan ini kita satu pi. Ada sisirnya, ada gelandangannya, sirinya, ada sayatan sirinya, ada perjalanannya. Jadi kerja pi. Jangan saling berkelahi sama pi, tapi kita harus menghadapi lawan kita di depan dan berusaha untuk menjauhkan kita dari agama ini. Bukan itu juga berdoa kepada Allah bagi kita dan kita semuanya supaya diberikan hidayah petunjuk dan dibimbing kepada yang terbaik yang benar dari Allah SWT. Allah merajilah kafan bertemani bagi negara dua juta orang yang sultan. Allah mengkandung serta dimabari ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ahina ala sunnati. Allahumma tawaffana ala millati. Allahumma ahsyurna tahta liwa'i. Allahumma awdifna hawda. Waskina min yadi syarifati syarbatan haniyatan mariyatan la nabnu ba'daha abada. Allahumma jumah bainana wa bainahu kama amanna bihi wa lam nara. Wa la tufarrid bainana wa bainahu hatta tudkhilana mudkhala. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذك من شر ما استعاذك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وإليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله ربنا سبحانه وتعالى كتلهان كامي يا الله. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkan dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahan seluruh umat Islam, ya Allah. Dosa-dosa kami kepada Engkau, ya Allah. Dosa-dosa kami lalai melaksanakan perintah-Mu, ya Allah. Kurang bersemangat dalam menjalankan perintah-Mu dan tugas-tugas agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami kepada semua umat manusia, ya Allah. Kepada ibu bapa kami, kepada saudara kami, kepada semua umat Islam, ya Allah. Yang kau biarkan satu orang pun di antara kami yang berdosa melainkan mengampunkan segala dosa dan kesalahannya, ya Allah. Saudara kami yang sedang kesulitan dan kau bantu mudahkan segala urusannya, ya Allah. Saudara kami yang masih dalam kejahilan, engkau bimbing hati dan pikirannya, engkau ajari dia ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, ya Allah. Saudara kami yang masih dalam kesesatan, jauh dari hidayah, engkau berikan hidayah petunjuk dan bimbinganmu kepadanya, ya Allah. Saudara kami yang sedang talabul ilmi, engkau bukakan hati dan pikirannya agar supaya bisa menyerapkan ilmu yang dia pelajari dari guru-gurunya, ya Allah. Saudara kami yang sedang sakit, engkau berikan kesembuhan secepatnya, ya Allah. Saudara kami yang menjadi Allah, engkau terima Allah mereka di sini, ya Allah. Engkau balas segala kebaikan dan jasa mereka dengan surga kenikmatan-Mu, ya Allah. Engkau balas segala kesalahan dan dosa mereka dengan ampunan dan maghfirah-Mu, ya Allah. Kami yang masih hidup ini, engkau sehatkan badan kami, ya Allah. Engkau afiatkan penglihatan kami, pendengaran kami, ya Allah. Engkau panjangkan umur kami dalam taat beribadah kepada-Mu, ya Allah. Dalam memperjuangkan agama-Mu, ya Allah. Dalam memperjuangkan agama-Mu, ya Allah. Engkau gunakan diri, harta, waktu dan segala petunjuk yang kau berikan kepada kami untuk agama-Mu, ya Allah. Engkau terimalah kami dalam semua amal ibadah kami, ya Allah. Engkau terimalah semua amal ibadah yang kami lakukan, ya Allah. Catatlah dalam buku catatan amal kebaikan kami, ya Allah. Jadi kalau sebagai pemberat timbangan kebaikan kami nanti, ya Allah, kita akan layak mendapatkan rahmat-Mu, ya Allah. Dengan rahmat-Mu kemasukan kami dalam surga-Mu, ya Allah. Engkau jadikan sebagai penghapus dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Engkau keselamatkan kami dari azab kubur, ya Allah. Engkau selamatkan kami dari azab neraka, ya Allah. Satukan hati kami bersama umat Islam, ya Allah. Satukan hati kami bersama pekerja-pekerja agama ini, ya Allah. Satukan hati kami bersama da'i dan mubalik agama-Mu, ya Allah. Satukan hati kami bersama umat Islam, ya Allah. Saling melihat kebaikan-kebaikan, ya Allah. Dan saling menutup mata daripada keburukan-keburukan mereka, ya Allah. Tetapi mendoakan agar supaya diberikan hidayah dan petunjuk kepadanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Satukan hati kami antara suami dengan istri, ya Allah. Antara orang tua dengan anak, ya Allah. Antara sesama tetangga, sesama masyarakat Islam, antara sesama bangsa ini, ya Allah. Berkasih sayang, sama menolong, bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, ya Allah. Bukan sama menolong, bantu membantu dalam kemaksiatan dan kemungkaran, ya Allah. Ya Allah, juga karena kami iman dan yakin, yang mana kami akan meyakini bahwa tidak ada satu pun yang menimpa kami melainkan apa yang telah Engkau tetapkan buat kami, ya Allah. Jadikan kami kekuatan iman dan yakin
tidak mampu melaksanakan semua perintah-Mu, ya Allah. Menjaga segala larangan-Mu sesuai dengan sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk bisa menjaga salat lima waktu di awal waktu, ya Allah. Laki-laki di mana azan dikumandangkan, ya Allah. Dan ibu-ibu di rumah yang afdal buat mereka, ya Allah. Ya Allah, tambahlah ilmu pengetahuan kami, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk mengamalkan segala ilmu yang telah mempelajarkan kepada kami, ya Allah. Berikanlah kami tambahan ilmu, ya Allah. Basahilah lidah kami dengan mengingat-Mu, ya Allah. Ya Allah, basahilah lidah kami dengan mengingat-Mu, ya Allah. Perbaikilah akhlak kami, ya Allah. Akhlak kami seperti akhlak Siti Nurmi baginda Rasulullah SAW. Karena kami keikhlasan dalam setiap ucapan dan amalan kami, ya Allah. Jadikanlah dakwah dan tabligh sebagai pekerjaan utama kami, ya Allah. Sibukkanlah kami dengan usaha dakwah dan tabligh, ya Allah. Matikanlah kami dalam sibuk menjalankan usaha dakwah dan tabligh ini, ya Allah. Akhir perkataan kami dari dunia, la ilaha illallah. Dengan kami Engkau kumpulkan kami dengan Nabi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hidupkanlah kami di atas sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Matikanlah kami dalam agama Nabi-Mu, ya Allah. Matikanlah kami berada di amat di bawah pergi bagi beliau, ya Allah. Berikanlah kami keluar untuk masuk ke dalam tolaga kawasan beliau, ya Allah. Minum langsung dari tangan beliau yang mulia. Sekali minum kami akan harus lagi selama lamanya, ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan Nabi kami, dengan kekasih kami, ya Allah. Sebagaimana kami beriman kepada beliau, walaupun kami tidak pernah melihatnya, ya Allah. Dan janganlah Kau pisahkan kami dengan Nabi kami, ya Allah. Sehingga kami masuk dalam surga melalui pintu yang beliau bersuci, ya Allah. Segala kebaikan, kerahmatan, keberkahan yang beliau pernah minta, itu pula kami minta, ya Allah. Ya Allah, segala perlindungan-perlindungan beliau, itu pula perlindungan kami, ya Allah. Ya Allah, makmurkanlah masjid istiqamah ini, ya Allah. Istiqamahkanlah semua pengurus dan jemaah masjid istiqamah, ya Allah. Dengan kegiatan dakwahnya, dengan kegiatan ta'limnya, dengan kegiatan ibadahnya, dengan kegiatan sosialnya, ya Allah. Berikan juga masjid-masjid yang lain, ya Allah. Berikan kesehatan, kekuatan kepada para pengurus masjid ini, ya Allah. Dan masjid-masjid umat Islam yang lain, ya Allah. Untuk menghidupkan fungsi masjid sebagaimana masjid Nabawi di zaman Nabi, ya Allah. Berikan kesehatan kepada mereka, ya Allah. Kuatkan azam dan tekad mereka, ya Allah. Bantulah segala urusannya, ya Allah. Hiduplah istri dan anak-anak mereka, ya Allah. Menjadi istri yang soleh, ya Allah. Anak-anak mereka menjadi anak yang soleh dan soleh, ya Allah. Hafiz hafiz, ya Allah. Alim alim, ya Allah. Dari-dari, ya Allah. Kebalik dan membayar, ya Allah. Bantulah pejuang-pejuang Islam, dai-dai muslimin di seluruh dunia, ya Allah. Terimalah pengorbanan mereka, ya Allah. Jadikanlah pengorbanan mereka untuk agamamu sebagai asbab hidayah buat diri mereka. Buat semua Islam dan seluruh manusia dan jin, ya Allah. Sempurnakanlah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.